Nine Star Hegemon Body Art Season 178. Bab 1771, Panggung Kehormatan. Long Chen baru saja mulai menarik kincing ketika orang itu dengan marah memblokir jalannya. Kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu mengenal Long Chen sekarang. Tunggu sebentar, ingatanku kurang bagus. Kapan saya mengatakan saya tahu Long Chen? Mari kita pikirkan kembali apa yang kita katakan sebelumnya, kata Long Chen dengan polos. Ada apa dengan kepalamu? Hal pertama yang saya tanyakan kepada Anda adalah apakah Anda mengenal Long Chen, dan Anda bilang begitu. Petik 2. Oh itu, saya mengatakan bahwa saya mengenalnya. Maksudku, berapa banyak orang di sini yang tidak tahu tentang Long Chen? Namun, mengenalnya tidak berarti saya mengenalnya, kata Long Chen. Kamu, orang itu hampir batuk darah. Hei, apa kau akan kembali pada kesepakatan kita? Apakah legenda itu salah? Setelah mendapatkan uang untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya Anda harus mengembalikan uang tersebut. Baiklah, karena kamu tidak tega berpisah dengan uang kecil ini, aku akan mengembalikannya kepadamu. Meskipun saya miskin, saya masih memiliki harga diri, tidak seperti. Yah, saya tidak akan mengatakannya. Ini, ambillah. Long Chen mengulurkan cincin spasial. Wajah orang itu berubah-ubah antara putih dan hijau. Dia kemudian melihat cincin spasial itu dan dengan marah berkata, orang-orang dari wilayah Suan Tengah semuanya mulia. Kami tidak pernah menuntut orang lain untuk mengembalikan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Pergi dan habiskan, perlakukan itu sebagai amal saya kepada seorang pengemis dari daerah lain. Petik 2. Pria itu mendengus dan pergi. Yang lainnya menggelengkan kepala saat mereka juga berpencar. Hehe, orang-orang Central Suan Region Anda benar-benar punya uang. Ayo, biarkan aku mentraktirmu makan. Long Chen tertawa dan menarik kincing ke sebuah restoran kuno. Begitu mereka berada di dalam restoran, Long Chen sangat murah hati, memesan sedikit dari semuanya. Dia langsung menghabiskan 20.000 batu roh hanya untuk makanan. Pada akhirnya, sebuah meja raksasa memiliki tumpukan makanan kecil di atasnya, setiap hidangan menjadi sangat mahal. Beberapa daging bahkan berasal dari Magical Beast peringkat 12, sementara beberapa tumis termasuk obat-obatan berharga yang terkenal. Baunya saja sudah cukup untuk membuat seseorang mengeluarkan air liur. Begitu makanan datang, Long Chen mulai makan besar, mengunyah beberapa otot sapi emas peringkat 12. Tidak diketahui metode memasak apa yang mereka gunakan untuk membuatnya meleleh di mulutnya. Esensi di dalamnya dipertahankan sepenuhnya, membuatnya lezat dan bergizi. Tidak heran harganya sangat mahal. Kincing, makan selagi panas. Hanya setelah beberapa gigitan besar, Long Chen memperhatikan bahwa kincing menatap kosong ke gunung makanan di depannya. Sepertinya dia lupa bagaimana menggunakan sumpitnya. Kakak magang senior Long Chen, bisakah kita benar-benar makan begitu mewah? Saya tidak terbiasa dengan ini. Petik 2. Uang itu diberikan oleh orang lain sebagai hadiah. Ini tidak seperti kita menghabiskan uang kita sendiri, jadi jangan gelisah. Cepat makan. Sejujurnya, bahkan jika kita tidak bertemu dengan si bodoh malang itu, aku tetap akan memperlakukanmu karena aku terkesan dengan pengetahuanmu. Saya punya banyak uang karena orang selalu mengirim uang dengan cara saya. Aku bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Wow, kamu sangat pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Ada banyak orang yang mengirimi Anda uang. Seru kincing. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Sepertinya anak ini terlalu polos untuk mengerti apa yang dia maksud. Orang-orang yang mengiriminya uang tidak melakukannya karena persahabatan mereka dengannya. Setelah sedikit berbicara dan bercanda dengan Long Chen, kincing akhirnya mulai menggunakan sumpitnya. Matanya berbinar, karena makanan lezat ini bukanlah hal yang biasa dia nikmati. Ada alasan mengapa makanan ini sangat mahal. Makan itu, ini barang bagus. Kamu bisa memakannya. Long Chen mendorong piring ke kincing. Piring ini memiliki selusin benda tembus cahaya. Mereka tampak seperti kristal tetapi segera meleleh di mulut seseorang. Kincing mencobanya dan tidak tahu apa itu. Kakak magang senior Long Chen, apa ini? Lezat dan mengandung begitu banyak esensi. Kincing kagum dengan hidangan ini, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa ekspresi Long Chen agak aneh. Apa yang Kincing tidak tahu adalah bahwa apa yang baru saja dia makan adalah cambuk. Banteng yang sangat hangat, itu adalah tongkat kehidupan dari Magical Beast peringkat 12 yang dikenal sebagai Golden Heavenly Unicorn Bull. Secara alami, itu penuh dengan esensi, namun, Long Chen tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Kakak magang senior Long Chen, ada apa? Apakah hal ini sangat aneh? Tanya Kincing dengan polos. Ah, tentang itu, tidak ada yang aneh tentang itu. Itu adalah organ yang dimiliki hewan, kata Long Chen dengan samar. Organ yang dimiliki hewan, lalu apakah manusia memilikinya? Menyelidiki Kincing. Ah, baiklah, bagaimana saya mengatakan ini? Beberapa orang memilikinya, beberapa orang. Tidak, Long Chen ingin melakukan facepalm. Ini sulit untuk dijelaskan,
terutama kepada gadis yang lugu dan polos. Sungguh penasaran. Lalu apakah saya memilikinya? Petik 2. Saat ini Anda tidak memilikinya, tetapi Anda mungkin memilikinya di masa depan. Long Chen terus menjadi tidak jelas. Tidak tahu malu. Tepat pada saat ini, seorang wanita berjubah ungu di meja tidak jauh dari mereka mendengus dan berdiri, memelototi Long Chen. Dia berbalik untuk pergi. Namun, dia tiba-tiba mundur ganda ketika dia melihat wajahnya. Itu kamu. Wanita itu menatap Long Chen dengan kaget, jelas telah mengenalinya. Seni ilusi Long Chen tidak berguna melawannya. Long Chen juga kaget. Kontrol wanita ini atas energi Dao Surgawinya sangat hebat, dan dia berhasil menekan fluktuasi seminimal mungkin. Jika dia tidak melihat matanya, dia mungkin benar-benar telah ditipu. Dia sebenarnya adalah Empyrean yang kuat. Matanya memiliki tanda emas mengalir di dalamnya. Huff, aku tidak pernah berpikir kalau Long Chen yang terkenal itu tidak lebih dari seorang. Tampaknya rumor tersebut tidak berdasar. Peringkat Anda sama sekali tidak berarti. Wanita itu mendengus dan pergi. Long Chen masih terperangah. Siapa wanita ini? Dia tidak mengenalnya, jadi bagaimana dia bisa dikutuk olehnya begitu dia melihatnya? Dia pasti menyadari apa yang dikatakan Long Chen. Kakak magang senior Long Chen, wanita itu sangat luar biasa. Namanya Ye Lingxian. Dia adalah seorang pembudidaya independen, tetapi karena mendapatkan warisan sekte kuno, dia langsung menjadi jenius surgawi yang tak tertandingi. Rumor mengatakan bahwa potensinya menakutkan, dan semua kekuatan besar berusaha menariknya ke sekte mereka. Bahkan kepala aliansi pernah mengundangnya, mengatakan bahwa dia menginginkannya sebagai murid pribadinya. Namun, Ye Lingxian masih ragu-ragu atas keputusannya, kata Qingqing. Ketua aliansi menginginkan dia sebagai muridnya. Karakter mereka sangat mirip. Mereka pasti cukup berapi-api. Long Chen mengangguk. Hehe, kakak magang kakak Long Chen, apakah kamu tidak takut aku menjualmu ke kepala aliansi? Saya tidak takut. Setelah makan makanan saya percaya Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Petik 2. Keduanya dengan cepat selesai makan. Ada banyak yang tersisa, tapi Qingqing mengambilnya untuk saudara perempuannya. Long Chen berkata dia bisa mendapatkan seluruh meja untuk dibawa kembali, tapi Qingqing menolak dengan keras. Mereka berdua meninggalkan restoran dan mengambil formasi transportasi singkat ke puncak gunung. Di depan gunung ada tebing dengan tangga di atasnya. Ada 9 langkah. Yang mengejutkan Long Chen adalah dia merasakan tekanan mental yang kuat datang dari tangga ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Itu seperti tsunami yang mengamuk. Kakak magang senior, ini adalah Venerate Platform, tangga batu yang datang jauh-jauh dari era kegelapan. Di zaman kuno, ini adalah cobaan untuk menguji potensi seseorang. Selama seseorang bisa mencapai langkah ke-9, itu menandakan bahwa mereka memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang Venerate di masa depan. Apakah Anda ingin mencobanya? Siapapun diperbolehkan mencobanya, dan tidak ada biaya, kata Qingqing. Dia menatapnya penuh harap, ingin melihatnya mencobanya. Long Chen melihat ke-9 anak tangga yang jauh. Cukup banyak ahli yang saat ini mencoba untuk mendakinya. Meski hanya 9 langkah, setiap langkah tingginya 300 meter. Ketika para murid naik ke atas mereka, mereka tampaknya dibatasi oleh beberapa hukum dan tidak dapat terbang. Mereka dipaksa untuk memanjat. Orang-orang ini baru mencapai langkah ketiga sebelum mereka mulai batuk darah. Mereka jatuh dari tangga, jatuh ke tanah dan mengepalkan kepala karena kesakitan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tangga ini memiliki formasi mental di atasnya yang melucuti Yuan spiritual Anda. Ini adalah semacam siksaan mental untuk mendakinya. Ilusi tidak hanya akan menyerangmu, tapi iblis hatimu akan terlahir kembali. Tanpa kemauan yang cukup kuat, siapapun yang datang ke sini hanya akan menyiksa diri mereka sendiri. Mereka akan menggetarkan hati Dao mereka sendiri. Petik 2. Kekuatan mental Long Chen kuat, dan dia bisa merasakan kekuatan tangga ini. Perkiraannya adalah bahwa itu adalah ujian bagi para ahli di zaman kuno. Kemungkinan besar tidak digunakan sebagai percobaan karena kerusakan mental yang ditimbulkannya serius. Bahkan bisa membahayakan jiwa. Itu harus memiliki formasi yang juga menyembuhkan jiwa seseorang dan menguatkan hati Dao seseorang. Jika tidak, itu hanya akan menjadi penipu. Namun, setelah sekian lama, tangga ini telah menjadi objek tanpa tuan, dan tidak ada yang melindunginya. Karena sebagian besar kekuatannya telah memudar, tidak ada nilainya bahkan jika Anda mencapai langkah ke-9. Mencapai langkah ke-9 berarti Anda bisa menjadi seorang Venerate. Itu hanya cara untuk menghibur diri sendiri. Long Chen tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Kakak magang senior Long Chen, kamu sangat luar biasa. Anda langsung melihat detail Venerate Platform. Qingqing terkejut. Berdasarkan ekspresimu, sepertinya kamu pernah mendaki sebelumnya. Ya, tapi setelah langkah ke-5, saya tidak bisa melanjutkan. Saya jatuh dan hampir menjadi panekuk. Qingqing menjulurkan lidahnya karena malu. Dengan sifat damai Anda,
Anda masih bisa mencapai langkah kelima. Itu tidak terlalu buruk. Namun, jangan percaya tahayul tentang Venerate Platform. Karena aliran waktu, banyak runenya rusak parah, dan tidak lagi sebanding dengan keadaan aslinya. Banyak orang juga tersesat oleh legenda itu. Alasan mengapa itu di sini gratis untuk digunakan semua orang adalah karena itu hanya mainan yang digunakan untuk melukai diri sendiri. Kalau tidak, orang lain pasti sudah menempatinya, kata Long Chen. Venerate Platform saat ini hanya menyebabkan kerusakan pada pikiran seseorang. Itu hanya cocok untuk mereka yang memiliki kemauan besar untuk menenangkan diri. Orang lain hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Itulah mengapa hanya beberapa ahli yang memanjatnya sekarang meskipun ada banyak jenius di kota Clearwind. Dia akan menebak bahwa sebagian dari orang-orang ini adalah mereka yang datang dari empat daerah lain, tertarik dengan namanya. Oh, Ye Lingxian telah datang. Apakah dia akan menantang Venerate Platform? Qingqing menjerit kaget. Long Chen melihat Ye Lingxian muncul di depan Venerate Platform. Bab 1772, Ye Lingxian. Ye Lingxian berjubah valet sedang berjalan dengan anggun dan elegan. Begitu dia muncul, dia menyebabkan keributan. Ye Lingxian telah datang. Apakah dia menantang Venerate Platform? Petik 2. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu melakukan itu. Pembudidaya mandiri hanya akan datang ke sini jika mereka tidak memiliki cara untuk meredam jiwa atau kemauan mereka. Petik 2. Mungkin ada alasan lain mengapa dia datang. Mungkin. Ye Lingxian melangkah ke langkah pertama. Venerate Platform berdengung, dan tekanan spiritual yang sangat besar menimpanya. Beberapa murid lain di tengah-tengah pendakian itu terkejut dan terguling. Platform Venerate ini akan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar tergantung pada kekuatan orang yang sedang diuji. Beberapa dari mereka terjebak dalam ujian Ye Lingxian. Luar biasa, dia mencapai langkah kelima tanpa mengubah ekspresi. Seru Qingqing. Baginya, mencapai langkah keempat saja sudah sulit. Satu-satunya alasan dia berhasil bertahan hingga langkah kelima adalah karena kemauan yang kuat. Adapun langkah kelima, setelah sampai di sana, jiwanya menerima dampak yang kuat, dan butuh waktu lebih dari sebulan untuk pulih darinya. Namun, pencapaian itu masih membuatnya bangga. Mayoritas ahli tidak dapat mencapai langkah kelima. Namun, sepertinya Ye Lingxian masih merasa mudah. Sebenarnya, dengan kekuatanmu, mencapai langkah keenam seharusnya tidak menjadi masalah. Hanya saja Anda tidak tahu tekniknya, kata Long Chen. Tekniknya? Iya, energi Venerate Platform ini mengalir dari atas ke bawah. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin besar tekanannya. Sebelumnya, saya melihat semua orang memanjat dengan cara yang membutuhkan lebih banyak energi dan menjadi lebih sulit. Mereka seperti ikan yang mencoba berenang melawan arus. Semakin mereka melawan, semakin besar tekanannya. Daripada itu, biarkan sebagian energi Venerate Platform memasuki dunia spiritual Anda. Itu akan menyerang Anda, tetapi kekuatannya akan terbatas. Di sisi lain, jika Anda mati-matian melawannya, itu akan seperti Anda mencoba bergerak maju dalam badai. Semakin besar payung Anda, semakin besar daya tahannya. Tetapi mereka yang tidak takut basah dapat melangkah lebih jauh. Apakah kamu mengerti? Qingqing tiba-tiba menyadari. Tidak heran fluktuasi spiritual Ye Lingxian belum terlalu kuat. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan. Petik 2. Pada saat ini, Ye Lingxian telah mencapai langkah ketujuh. Pada saat ini, panggung Venerate mulai bergetar, dan udara di sekitarnya mulai berputar. Semuanya menjadi ilusi. Orang-orang merasa pingsan. Rasanya seperti dunia telah dibalik. Mereka tidak lagi tahu arah mana. Mengerikan sekali. Kami sejauh ini, tapi kami masih terpengaruh. Lalu bukankah Ye Lingxian berada di bawah tekanan yang lebih menakutkan? Petik 2. Teriakan kaget terdengar. Ye Lingxian sedikit pucat. Sekarang mulai sulit baginya. Hanya komandan pertama dan kedua yang berhasil mencapai langkah ketujuh di pihak kami, bisik Qingqing. Pada langkah ketujuh, energi sudah mulai berubah. Itu tidak lagi murni mengalir dari atas tetapi menyerang dari semua sudut. Tidak ada trik untuk saat ini. Anda hanya dapat mengisi daya dengan kekuatan Anda. Long Chen mengangguk. Langkah ke-8. Teriakan kaget terdengar tepat saat mereka berbicara. Meskipun Ye Lingxian telah melambat, dia masih berhasil mencapai langkah ke-8. Ketika dia mencapai langkah ke-8, dentuman bergema di udara. Awan hitam berkumpul di atas Venerate Platform, dan kekuatan Heavenly Tower runtuh, mengguncang jiwa orang-orang. Beberapa orang tidak lagi bisa berdiri. Mereka roboh. Ini adalah kekuatan surgawi yang ditujukan pada jiwa. Orang tidak bisa menolak. Tubuh Qingqing bergetar. Surgawi semacam ini mungkin menakutkan jiwanya. Dia secara tidak sadar mendekati Long Chen. Ketika dia mendekati Long Chen, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan surgawi ini sepertinya telah lenyap. Ketika dia menatapnya, dia melihat bahwa Long Chen sedang melihat ke awan hitam dengan senyum mengejek. Saudara magang senior Long Chen, apakah kamu tidak takut pada kekuatan surgawi? Qingqing tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan surgawi? Tidak, ini bukan kekuatan surgawi.
Itu hanya tiruan. Itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang lain dan membuat mereka merasa mendaki langkah ke-9 akan membuat mereka menghadapi murka surga. Itu membuat mereka merasa seperti mereka akan mati untuk tahu surgawi, tapi itu hanya tipuan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jangankan memalsukan kekuatan surgawi, dia telah mengalami kekuatan surgawi sejati berkali-kali. Dia tidak takut. Dengan bertahun-tahun melawan surga, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa yang ini palsu. Namun, orang lain tidak memiliki kemampuan itu. Bagi Ye Lingxian, mendaki ke langkah ke-9 berarti menahan kekuatan surgawi itu, yang berarti melawan para Tao surgawi. Tidak semua orang seperti Legiun Darah Naga yang mulai melawan Tao surgawi di awal kultivasi mereka. Ini adalah ujian yang sangat sulit. Ye Lingxian tiba-tiba mengatupkan giginya dan langsung naik ke langkah ke-9. Langkah ini adalah tebing tersendiri, dan Ye Lingxian harus memanjatnya. Dia baru saja mulai mendaki ketika awan hitam mulai mendidih. Petir melintas di dalam diri mereka. Itu palsu yang bagus. Long Chen mengangguk. Venerate platform ini benar-benar luar biasa bisa meniru kekuatan surgawi dengan sangat baik. Ye Lingxian baru saja naik beberapa lusin meter ketika seluruh tubuhnya bergidik. Wajahnya pucat seperti kertas, dan ada sedikit rasa takut di matanya. Namun, dia mengatupkan giginya dan terus memanjat. Saat dia mendaki, tekanan dari langit semakin kuat. Binatang buas mulai muncul di awan hitam. Mereka meraung dan menyerang Ye Lingxian. Ah, Qingqing menjerit kaget. Binatang buas itu sangat menakutkan. Jangan khawatir, itu palsu. Mereka tidak akan membunuh Ye Lingxian, tapi akan mempengaruhi pikirannya. Jika pikirannya dikuasai oleh rasa takut, magical beast yang tidak berbentuk ini akan menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Apakah dia bisa bertahan atau tidak terserah keinginannya, Long Chen menghibur. Seperti yang diharapkan, binatang pertama menabrak Ye Lingxian dan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Tidak ada cedera. Namun, seluruh tubuhnya gemetar. Serangan itu jelas mempengaruhinya. Semakin banyak dari binatang buas itu datang ke arah Ye Lingxian. Mereka sangat hidup. Ah! Beberapa orang mengeluarkan tangisan kaget. Tubuh Ye Lingxian bergetar begitu kuat hingga dia jatuh lebih dari 100 meter, hampir jatuh seluruhnya. Ini sudah berakhir. Setelah kemunduran seperti itu, pada dasarnya tidak ada harapan. Satu orang menghela nafas dengan menyesal. Platform Venerate ini semakin sulit. Jika momentum Anda tiba-tiba rusak, itu akan menjadi pukulan besar, dan pada dasarnya tidak ada harapan untuk mendaki ke puncak. Orang yang berbicara adalah seseorang yang sangat akrab dengan siksaan dari Venerate Platform. Kata-katanya diucapkan dari pengalaman yang luar biasa. Namun, Ye Lingxian tidak menyerah. Dia terus mendaki, tetapi orang-orang terpana melihat penampilannya saat ini. Mulutnya berdarah dan wajahnya pucat. Cahaya di matanya telah memudar. Apa yang sedang terjadi? Apa dia sudah pingsan? Tanya Qingqing. Jiwanya mulai menjadi kacau setelah serangan itu. Dia telah dengan paksa membagi jiwanya, menggunakan satu bagian untuk melawan dan bagian lain untuk memperkuat kepercayaan dirinya. Meskipun Long Chen tidak cukup menyetujui langkahnya ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kemauannya sangat mengesankan. Setelah memutuskan tujuannya, dia menolak untuk menyerah. Ketekunan itu mengagumkan. Namun, Venerate Platform tidak akan membiarkannya lewat hanya karena tekadnya yang kuat. Tekanan semakin besar, dan begitu Ye Lingxian hanya beberapa meter dari atas, dia jatuh lagi. Orang-orang terguncang oleh tekad Ye Lingxian. Dia menolak untuk menyerah. Mereka menyadari bahwa alasan mereka tidak bisa menjadi ahli yang tiada taraf adalah karena mereka tidak memiliki tekad itu. Setelah jatuh 7 kali, Ye Lingxian akhirnya berhasil memanjat puncaknya. Begitu dia mencapai puncak, awan hitam di langit memudar, dan dunia kembali tenang. Rune Venerate Platform menyala, tapi kemudian dengan cepat memudar. Seperti yang diharapkan, ini adalah platform yang lumpuh. Jika Venerate Platform masih dalam kondisi sempurna, itu seharusnya memiliki efek pemelihara jiwa sekarang. Ini adalah waktu emas untuk menebus kerusakan yang terjadi pada jiwa dengan memanjatnya. Dengan menebusnya, jiwa Ye Lingxian akan naik ke tingkat yang baru, pikir Long Chen pada dirinya sendiri. Ye Lingxian masih pucat dan buru-buru menelan pil obat. Cahaya di matanya berangsur-angsur kembali. Pakar yang tak terhitung jumlahnya bersorak. Mayoritas dari mereka adalah pembudidaya independen, sementara Ye Lingxian adalah perwakilan mereka. Mereka merasa sangat bangga pada dirinya dan diri mereka sendiri. Bahkan tanpa mengandalkan sekte, seorang pembudidaya independen masih bisa menjadi puncak jenius surgawi. Ye Lingxian mampu menyelesaikan Venerate Platform. Dengan kata lain, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Venerate di masa depan. Sekarang sekte yang tak terhitung jumlahnya benar-benar akan memperebutkannya. Petik 2. Siapa bilang pembudidaya mandiri itu lemah? Siapa yang berani meremehkan kita? Petik 2. Para pembudidaya mandiri sangat bersemangat. Mereka sering dipandang rendah oleh murid dari beberapa sekte.
Sekarang Ye Lingxian telah membuktikan bahwa pembudidaya mandiri juga memiliki prospek yang tak terbatas. Ye Lingxian terbang ke bawah. Dia benar-benar berjalan ke Long Chen dan berkata, "Hegemon peringkat pembantaian iblis, apakah Anda ingin mencobanya dan membuka mata saya ke dunia?" Ketika Ye Lingxian mengatakan itu, para pembudidaya independen itu melihat lebih dekat ke Long Chen. Teriakan kaget terdengar. Bab 1773, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Long Chen. Itu benar-benar Long Chen. Bagaimana kita buta sebelumnya? Petik 2. Dia berdiri di sana di antara kita, dan tidak ada yang memperhatikan. Petik 2. Kata-kata Ye Lingxian segera menyebabkan para ahli yang hadir meletus berteriak. Mereka bahkan tidak menyadari keberadaan Long Chen. Hal ini mengakibatkan seni ilusi Long Chen menjadi tidak berguna sama sekali. Semua ahli menatapnya dengan kaget. Saat ini, Long Chen adalah pria saat ini di benua surga bela diri. Meskipun ia didera kontroversi, ketenarannya begitu besar sehingga namanya tertanam dalam di benak semua orang. Dengan identitasnya yang diungkapkan oleh Ye Lingxian, Long Chen langsung menghilangkan seni ilusinya. Dia mengangkat bahu, menggelengkan kepalanya. Saya sama sekali tidak tertarik dengan mainan ini. Sudah rusak, jadi kenapa repot-repot? Kecuali otak Anda rusak. Petik 2. Kamu, kenapa kamu mengutukku? Ye Lingxian mengerutkan kening dengan marah. Long Chen buru-buru mengepakkan tangannya. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Venerate platform itu benar-benar rusak, dengan sebagian besar kemampuannya sudah hilang. Sebenarnya, kamu, aku seharusnya tidak mengatakannya. Petik 2. Mengatakan setengah dan kemudian berhenti sementara orang bingung bukanlah cara yang baik, kata Ye Lingxian dengan dingin. Jika aku memberitahumu, itu akan membuatmu merasa lebih buruk. Kami bukan teman, jadi saya khawatir Anda akan mengalahkan saya begitu saya memberi tahu Anda. Saya tidak merasa seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Huff, jadi peringkat pertama dari peringkat pembantaian iblis adalah pengecut. Apakah rumor tersebut benar? Apakah peringkat tempat pertama Anda salah? Ye Lingxian menatap Long Chen dengan curiga. Jadi, dia ingin memainkan permainan provokasi dengannya. Itu terlalu kekanak-kanakan. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Omong kosong, saudara magang senior Long Chen, King Qing di sisi lain berdiri untuk membela Long Chen. Dia akan menjelaskan apa yang telah dilakukan Long Chen di markas. King Qing, kamu gadis bodoh, kamu jatuh karena provokasi yang begitu sederhana. Jangan mempermalukan diri sendiri. Long Chen tersenyum dan menarik King Qing. Beralih ke Ye Lingxian, dia berkata, untuk bersaing dengan platform yang rusak, bahkan jika kepalamu tidak patah, itu pasti tidak normal. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Platform Venerate ini sudah tidak berguna. Di zaman kuno, seharusnya ada pahala bagi mereka yang berhasil naik ke puncak. Apakah Anda melihat 9 rune di langkah terakhir? Mereka disebut Heaven Descending Spirit Runes. Mereka mengumpulkan energi Dao Surgawi yang akan memberkati orang yang berhasil. Namun, mereka hanya berkedip dan tidak memberi Anda hadiah apapun ketika Anda sampai di puncak karena sudah rusak. Pahala itu adalah inti sebenarnya dari menjadi seorang Venerate. Jadi biarkan saya begini. Bahkan jika Anda suatu hari menjadi seorang Venerate, itu tidak ada hubungannya dengan platform yang rusak ini. Petik 2. Jika orang lain yang mengatakan ini, orang lain mungkin tidak mempercayai mereka. Namun, karena kata-kata ini datang dari Long Chen, kepercayaan diri mereka terguncang. Sebenarnya, beberapa orang mengatakan bahwa platform ini pada dasarnya tidak berguna dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan apapun, tetapi orang-orang menolak untuk mempercayainya. Long Chen kemudian melanjutkan, namun, saya tidak akan mengatakan bahwa platform ini sama sekali tidak berguna. Paling tidak, itu bisa meredam kemauan seseorang. Hanya saja temper ini tidak lagi memiliki efek bergizi yang sesuai, membuat tempering menjadi siksaan. Banyak orang sudah memiliki tanda-tanda kerusakan samar pada jiwa mereka. Meskipun kemauan Anda semakin kuat, kerusakan pada jiwa Anda lebih buruk. Kamu harus hati-hati. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen melemparkan pil obat ke Ye Lingxian. Ye Lingxian mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ini adalah, ketika dia melihatnya, dia tercengang. Cahaya mengalir terang di sekitar pil seperti itu ditutupi oleh layar cahaya. Di dalam layar cahaya itu ada 9 ikan kecil yang perlahan berenang. Ikan-ikan itu sebenarnya adalah rune yang memancarkan fluktuasi kehidupan yang intens. Cahaya mengalir keluar dari pil, membentuk lingkaran cahaya yang menyebar hingga ribuan meter. Semua ahli yang bermandikan cahaya itu merasa pikiran mereka jernih, dan itu seperti jiwa mereka telah dibersihkan oleh energi misterius. Tidak ada yang mampu mengenali pil ini atau bahkan menilai tingkatannya. Namun, mereka semua tahu itu sangat berharga. Ini adalah pil bergizi jiwa bermutu tinggi yang dapat menyembuhkan jiwa Anda yang rusak. Saat ini adalah waktu terbaik bagimu untuk menyembuhkan kerusakan.
Jika Anda memakannya dengan cepat, tidak hanya menyembuhkan jiwa Anda, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda hingga 30%, kata Long Chen. 30%. Para ahli melompat kaget. Konsep macam apa yang merupakan peningkatan 30% dalam kekuatan spiritual? Itu gila. Jika Anda telah dianugerahi hadiah dari Venerate Platform, itu akan meningkatkan kekuatan spiritual Anda setidaknya 50%. Namun, pil obat masih merupakan pil obat dan tidak dapat dibandingkan dengan rune yang telah mengumpulkan energi untuk waktu yang tidak diketahui. 30% sudah batasnya, kata Long Chen ringan. Dia tidak tahu apakah Long Chen mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi Ye Lingxian jelas merasakan penyembuhan luka spiritualnya hanya dengan memegang pil. Bahkan tanpa mengkonsumsinya, efeknya lebih besar daripada pil yang dia konsumsi sebelumnya. Kalau begitu, banyak terima kasih. Ye Lingxian sedikit memerah. Dia tidak bisa menolak pil ini, tetapi mengingat dia bukan teman Long Chen dan provokasi sebelumnya terhadapnya, dia secara alami sangat malu. Ini adalah sesuatu yang akan mempengaruhi sisa hidupnya, jadi dia tidak bisa menolak. Dia menelannya, dan pil itu langsung larut, memasuki tenggorokannya seperti air murni. 90% energinya melonjak menuju lautan spiritualnya. Manifestasi Ye Lingxian muncul di luar kendalinya. Energi Dao Surgawi yang luas mengalir di sekelilingnya, dan tekanan spiritual yang tumbuh semakin besar muncul. Akhirnya, kekuatan dan manifestasi spiritual memudar. Wajah Ye Lingxian tidak lagi pucat, dan ada cahaya terang yang bersinar di matanya. Rasanya seperti udara di sekitarnya telah berubah. Terima kasih banyak, kata Ye Lingxian kepada Long Chen. Tidak dibutuhkan. Di masa depan, kami akan berteman. Adapun apa yang terjadi sebelumnya, kita tidak perlu membicarakannya, Long Chen tertawa. Long Chen berusaha untuk membuat Ye Lingxian diam tentang apa yang telah terjadi sebelumnya di restoran. Sebagai seorang kultivator independen, Ye Lingxian telah mengalami lebih dari sekadar kincing yang tidak bersalah. Godaannya terhadap kincing hanyalah beberapa kata acak, tetapi jika kincing tahu artinya, dia pasti tidak akan memiliki wajah untuk melihatnya. Ye Lingxian memelototi Long Chen, dengan jelas menemukan kondisi ini sulit untuk diterima. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, kamu bisa terus bermain. Kincing, bukankah kamu mengatakan bahwa kota Clearwind memiliki kuil Raja Surgawi? Mari kita lihat. Long Chen menarik kincing pergi. Tuan Long Chen, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Haruskah kita melanjutkan pelatihan di sini? Tanya seorang pembudidaya mandiri yang berani. Long Chen melihat ke belakang. Kamu bisa berlatih di sini, tapi kamu harus menyiapkan pil nutrisi jiwa dalam jumlah besar. Sebenarnya, panggung Venerate ini memiliki nilai yang kecil, namun sayang jika dibuang begitu saja. Bagaimanapun, Anda tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Di dunia kultivasi saat ini, tidak ada cara untuk memulihkannya. Menurut Anda mengapa orang lain meninggalkan harta ini di sini untuk digunakan siapa saja? Petik 2. Dia dan Kincing pergi. Ye Lingxian menatap punggung Long Chen, tidak tahu harus berkata apa. Ah! Benar, aku hampir lupa tentang ini. Anda Ye Lingxian, benar. Saya hanya ingin mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, Anda dan seniorku Jianying sangat cocok satu sama lain. Jika kamu menganggapnya sebagai master, itu pasti akan menjadi keputusan terbaikmu, kata Long Chen tiba-tiba. Ye Lingxian benar-benar kuat. Aspek terkuatnya bukanlah basis kultivasinya atau bakatnya, tetapi dorongan fanatiknya yang praktis. Orang seperti itu akan memiliki prospek yang tidak terbatas selama mereka tidak mati. Meskipun Dragon Blood Legion-nya tidak menerima orang, dia bisa membantu Ku Jianying seperti ini. Lagi pula, bagaimana jika dia berhasil menariknya masuk? Terima kasih. Saya akan mempertimbangkannya. Ye Lingxian mengangguk. Long Chen mengangguk ke belakang dan pergi. Qingqing berbisik, kakak magang senior Long Chen, bisakah kau menjadi kakakku di masa depan? Bukankah kakak kelas magang dan kakak laki-laki adalah hal yang sama? Tidak. Aku ingin kamu menjadi seperti kakakku yang melindungiku jika ada yang menggangguku, sama seperti komandan pertama dan kedua. Jika ada yang berani menggertak komandan kedua, komandan pertama akan berusaha keras untuk melindunginya. Kamu sudah mengatakan bahwa aku terlalu bodoh untuk pergi keluar, tetapi jika aku adalah adik perempuan dari tempat pertama di peringkat pembantaian iblis, siapa yang berani menggangguku? Bagaimana menurutmu, kakak magang kakak Long Chen? Qingqing menatap Long Chen dengan penuh harap. Logika macam apa itu? Long Chen berpikir dalam hati bahwa jika dia menjadi adik perempuannya, itu akan menjadi malapetaka baginya. Dia tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan di kejauhan. Cepat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Diruyun dan Lu Qingxian melakukan pertandingan kematian di Lembah Clearwind. Cepat, petik 2. Long Chen hendak bertanya siapa Diruyun dan Lu Qingxian, tetapi dia tiba-tiba melihat bahwa ekspresi Qingqing telah benar-benar berubah. Apa itu?
Itu buruk. Kita harus cepat juga. Lu Qingshan adalah komandan pertama kita. Qing Qing panik. Dia segera menarik Long Chen ke formasi transportasi yang penuh dengan orang-orang. Untungnya, orang-orang mengenalinya dan memberi jalan untuknya. Aku juga ikut. Mungkin saya bisa membantu. Ye Lingshan juga muncul. Formasi transportasi menyala, dan mereka muncul dalam formasi transportasi lain. Kakak magang senior Long Chen, cepat, itu arah itu. Qing Qing menunjuk. Ayo pergi. Long Chen melingkarkan lengan di sekitar Qing Qing dan melesat seperti sambaran petir. Bab 1774, terus komandan pertama. Long Chen mendorong kecepatannya ke puncaknya. Dari ekspresi panik Qing Qing, dia punya firasat buruk. Lu Qingshan adalah komandan pertama kita, sedangkan Di Ruyun adalah adik sepupu Di Xin dan salah satu orang kepercayaannya. Dia adalah salah satu jenderal Di Xin yang kuat, dan kekuatannya tidak kalah dengan Di Xin. Di Xin sendiri sebelumnya telah menyebabkan beberapa konflik bagi murid aliansi surga bela diri kami, tetapi komandan pertama selalu tenang dan mantap. Dia tidak mudah terprovokasi. Baginya untuk melakukan pertandingan maut melawan Di Ruyun, aku khawatir. Qing Qing telah memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Long Chen dengan cepat tiba di lembah raksasa. Ada ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di perbatasan di sini. Di dalam lembah, ledakan cahaya bisa dilihat. Dunia bergemuruh saat energi Dao Surgawi berbenturan dengan dirinya sendiri. Riak besar menyebar, menghantam dinding lembah. Ada dua sosok yang bertarung di udara. Keduanya bertarung habis-habisan, dan niat membunuh melonjak keluar dari mereka. Penglihatan Long Chen tajam, dan dia berhasil melihat melalui riak konstan untuk melihat seorang pria berjubah bersulam yang terlihat agak mirip dengan Di Xin. Manifestasinya sangat kuat, dan ada gambaran samar di dalamnya. Dia adalah seorang ahli yang perwujudannya telah mencapai titik awal kebangkitan. Di hadapannya adalah seorang pria berwajah persegi yang ekspresinya sangat gelap. Sepertinya api akan keluar dari matanya, dan niat membunuhnya melonjak. Long Chen mengenalinya sebagai Lu Qingshan, komandan pertama, karena dia mengenakan jubah murid aliansi surga bela diri. Manifestasi Lu Qingshan juga dengan kekuatan penuh, dan dia tampak hampir gila. Dia bertarung dengan cara yang benar-benar ingin bunuh diri, mencoba menjatuhkan lawannya. Pria berjubah bersulam itu pasti adalah Di Ruyun, dan ada senyum mengejek samar di wajahnya. Dia memegang kapak perang, yang dibantingnya ke bawah. Lu Qingshan gila, dan bukannya menghindar atau memblokir, dia menusuk tombaknya ke depan. Akibatnya, sebuah ledakan meletus, dan Lu Qingshan terlempar ke udara, menabrak tanah dan batuk darah. Kembalikan nyawa adikku. Lu Qingshan mengeluarkan raungan binatang. Suaranya parau, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia sekali lagi menembak setelah Di Ruyun. Long Chen terkejut. Dia melihat sekeliling dan bergegas menuju sekelompok besar murid yang mengenakan jubah aliansi surga bela diri. Mereka mengelilingi seorang wanita. Mereka semua meneteskan air mata dan menatap Di Ruyun dengan niat membunuh. Komandan kedua, Qing Qing berlari dan menjerit sedih. Wanita ini tampak muda, dia tidak memiliki luka yang terlihat, tapi auranya sudah lenyap. Long Chen menekan satu jari ke dahinya, tapi hatinya menjadi dingin. Yuan spiritnya telah lenyap sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia bunuh diri? Tanya Long Chen. Komandan kedua menolak dipermalukan. Jadi dia terpaksa bunuh diri, jawab salah satu murid aliansi surga bela diri di antara isak tangisnya. Siapa yang melakukannya? Tanya Qing Qing dengan marah saat dia menyeka air matanya. Itu Di Ruyun. Mereka datang dengan persiapan. Di Xin dan Xiang Yunfei keduanya berada di kejauhan. Salah satu murid menunjuk ke arah gunung yang jauh. Long Chen melihat ke arah itu dan dengan cepat melihat dua pasang mata yang memelototinya. Salah satunya adalah Di Xin yang sudah lama tidak dia lihat, sementara yang lainnya adalah orang yang klonnya telah dia bunuh, Xiang Yunfei. Di Xin memiliki ekspresi bersemangat dan jahat. Dia menunjuk ke arah Long Chen dan berbisik ke Xiang Yunfei. Xiang Yunfei tersenyum, niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Ledakan. Komandan pertama Lu Qingshan dikirim terbang sekali lagi dan jatuh ke tanah. Dia mendarat di depan Long Chen dan yang lainnya, mencabik-cabik darah dengan liar. Komandan pertama. Murid-murid itu segera pergi untuk mendukungnya. Mata komandan pertama merah padam seolah-olah dia gila. Dia akan melepaskan mereka ketika dia tiba-tiba melihat Long Chen. Mengejutkan, komandan pertama berlutut di depan Long Chen dan membanting dahinya ke tanah dengan bersujud. Kakak Lu, apa yang kamu lakukan? Long Chen mengulurkan tangan untuk membantunya, tetapi Lu Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar membanting tangannya sendiri ke kepalanya, dan Long Chen buru-buru meraih lengannya untuk menghentikannya. Kenapa mengganggu? Tanya Long Chen. Kakak Long, kamu adalah pahlawan yang paling aku hormati. Saya mempercayakan hal-hal di sini kepada Anda. Saya tumbuh bersama adik perempuan saya, dan kami telah bergantung satu sama lain selama lebih dari 20 tahun untuk hidup.
Aku tidak bisa membiarkan dia melakukan perjalanan baru sendirian. Tolong saudara Long. Lu Qingshan memandang Long Chen. Teriakan kaget terdengar saat Long Chen perlahan melepaskan tangan Lu Qingshan. Terima kasih banyak. Petik 2. Lu Qingshan membanting kepalanya sendiri, membuatnya meledak. Yuan spiritnya melayang keluar dan perlahan menghilang. Ketika Yuan Spirit Lu Qingshan memudar, sebuah pemandangan muncul di mata Long Chen, komandan kedua diprovokasi oleh Diruyun, dan mereka membuat kesepakatan untuk bertukar 10 pukulan. Akibatnya, Diruyun memperlakukannya dengan ringan dan menghancurkannya. Meskipun serangan balik gila dari komandan kedua, semakin ganas dia, semakin buruk situasinya. Dia benar-benar dipermalukan dan langsung mengambil nyawanya. Komandan pertama sudah bergegas, tapi dia terlalu lamban. Dia secara pribadi telah melihat adik perempuannya bunuh diri dan segera menjadi gila, ingin membunuh Diruyun sebagai balas dendam. Sayangnya, dalam amarahnya, gaya bertarung komandan pertama berubah menjadi kekacauan, dan dia tidak dapat mengalahkan Diruyun. Melihat bahwa dia tidak berdaya untuk membalaskan dendam adik perempuannya, dia memilih untuk mencoba dan membunuh Diruyun dengan cara bunuh diri, tetapi Diruyun memahami niatnya dan tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Ketika dia melihat Long Chen, dia segera meninggalkan pembalasannya dan memilih untuk pergi bersama adik perempuannya. Saat dia meninggal, Long Chen merasakan cintanya pada adik perempuannya. Cinta ini bisa dianggap sebagai keyakinan tersendiri. Dalam hidupnya, dia hidup untuk melindungi adik perempuannya. Tanpa adik perempuannya, dia telah kehilangan alasan untuk hidup. Menghentikannya hanya akan membuatnya merasa lebih buruk, jadi Long Chen melepaskannya. Komandan pertama, komandan kedua. Qingqing dan murid lainnya semuanya menangis sedih. Saat ini, Ye Lingxian juga datang. Melihat komandan pertama dan mayat komandan kedua, dan kemudian Long Chen yang berwajah gelap, dia berkata, Long Chen, ini mungkin jebakan. Petik 2. Tidak masalah jika itu jebakan. Masalah ini dimulai karena saya. Saya akan memberi mereka berdua penjelasan. Petik 2. Long Chen memandangi Diruyun yang jauh. Ekspresi geram Long Chen benar-benar lenyap, dan tatapannya menjadi tenang. Hahaha, apakah ini Long Chen yang menipu jalannya ke peringkat pembantaian iblis? Semuanya, lihat, macan tutul dari wilayah Suan Timur ini telah datang ke wilayah Suan Tengah. Apa? Apakah kamu tidak menyukai penampilanku? Mengapa Anda tidak belajar dari mereka dan bunuh diri saja? Diruyun tertawa. Mendengar itu, para ahli yang jauh memusatkan pandangan mereka pada Long Chen. Dia Long Chen. Dia terlihat sangat biasa. Petik 2. Aku sama sekali tidak merasa dia ahli. Sepertinya rumor itu tidak berdasar. Dia terlihat seperti seseorang yang akan selingkuh. Petik 2. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sebenarnya, seluruh konflik ini dimulai karena Long Chen. Konfliknya dengan aliansi keluarga kuno meletus setelah peringkat pembantaian iblis. Kita akan segera mengetahui apakah dia pantas mendapatkan ketenaran atau tidak. Petik 2. Suara yang tak terhitung jumlahnya mulai membahas Long Chen. Para ahli berkumpul dari segala arah saat keributan besar ini menarik perhatian mereka. Ye Lingxian, bantu aku, kata Long Chen. Dengan apa? Bantu aku menjaga mereka, saya harus sangat cepat. Terima kasih. Long Chen menghilang. Long Chen muncul kembali di udara. Dia sangat cepat sehingga para ahli yang menonton tercengang. Haha, aku tahu kamu tidak akan bisa mengendalikan dirimu. Cicipi kapak saya. Diruyun tertawa. Kapaknya sudah lama disiapkan, dan dia mengayunkannya ke bawah. Mengejutkan, kapak perusak itu berhenti di udara karena satu tangan memegangi kepalanya. Itu tidak bisa bergerak. Diruyun terkenal karena kekuatannya, atau tidak mungkin dia bisa mencegah komandan pertama mendekatinya. Namun, serangannya, yang energinya telah dia simpan sepenuhnya, telah dengan mudah ditangkap oleh Long Chen, mengejutkan semua orang. Anda tidak cocok untuk melawan saya. Petik 2. Ledakan. Tinju bersisik menghantam kepala kapak besar itu, dan meledak. Benda suci Diruyun meledak berkeping-keping, bersama dengan tuannya. Ledakan dahsyat mengguncang dunia. Apa, dia menghancurkan Divine Item dengan tangan kosong. Petik 2. Mata orang-orang hampir keluar dari rongganya. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Memblokir item Divine itu langka tapi mungkin. Namun, seorang ahli transformasi jiwa menghancurkan item surgawi dengan tangan kosong bahkan tidak ada dalam legenda. Kekuatan ledakan item Divine itu sangat besar. Orang-orang ini belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Ahaha. Tiba-tiba, pekikan sedih terdengar. Sekelompok api emas muncul di udara, dan suara itu berasal dari dalam api itu. Ketika dunia pulih dari ledakan Divine Item, mereka melihat Long Chen memegangi sosok yang tembus cahaya. Itu adalah Yuan Spirit Diruyun. Long Chen saat ini membakarnya dengan Heaven Incinerating Flame. Jika aku tidak terlalu sibuk hari ini, aku akan memanggangmu selama 3 hari 3 malam. Hitung diri Anda beruntung. Petik 2. Bang!
Tangan Long Chen menegang, dan Yuan Spirit di Ruyun meledak. Pekikannya memudar. Di Xin, idiot, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan menjadi Long Chen. Long Chen berbalik ke Di Xin yang jauh dan menembak ke arahnya. Bab 1775, tampil tak terbendung. Long Chen mengambil tiga langkah di udara, dan sosoknya muncul di tiga tempat berbeda. Sepertinya dia bertiga menyerang pada saat yang sama, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui dari mana serangan sebenarnya berasal. Long Chen, menurutmu siapa yang akan menantangku? Mari kita lihat bagaimana Anda mati hari ini. Di Xin mencibir seolah-olah dia tidak lagi melihat Long Chen sebagai tandingannya. Dunia bergemuruh, dan 108 tulang tajam muncul di udara seperti tombak pertempuran surgawi. Riak kekuatan menyebar ke segala arah saat mereka menutup ruang di antara mereka. Dia mengeluarkan tombak tulang surgawi seketika. Xiang Yunfei pasti berpikir bahwa Long Chen adalah lawan yang tangguh. Teriakan kaget terdengar. Long Chen membunuh klon Xiang Yunfei, jadi Xiang Yunfei sangat membencinya. Karena dia tidak ingin orang lain menyelamatkan Long Chen, dia ingin melenyapkannya sebelum mengganggu para petinggi aliansi surga bela diri. Petik 2. Jelas, konflik sebelumnya telah terjadi dengan cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sebelum Lu bersaudara secara berurutan mengambil nyawa mereka sendiri. Xiang Yunfei dan Di Xin adalah musuh bebuyutan Long Chen, dan mereka benar-benar berkumpul dalam situasi seperti ini. Itu sangat kebetulan. Apakah ini jebakan yang direncanakan? Jika ya, itu gila. Siapa yang mungkin bisa merencanakan sesuatu dengan sangat cermat sehingga hal-hal terjadi dalam urutan ini? Petik 2. Saya mendengar Long Chen memiliki permusuhan dengan Pulau Takdir Surgawi, orang terakhir ini menutup mulutnya setelah mengatakan itu. Pulau Nasib Surgawi adalah keberadaan yang tidak ingin diprovokasi oleh siapapun. Di dalam kerumunan, jantung Ye Lingxian berdebar kencang. Dia segera teringat kata-kata Long Chen, tidak masalah jika itu jebakan. Masalah ini dimulai karena saya, jadi saya akan memberi mereka berdua penjelasan. Petik 2. Jelas, Long Chen telah melihat bahwa ini adalah jebakan sejak awal. Meski begitu, dia masih melompat ke dalamnya. Long Chen, terakhir kali kamu membunuh tiruanku. Kali ini, saya akan memberikan kematian yang menyedihkan. Manifestasi Xiang Yunfei meletus, dan gambar mamut muncul di dalamnya. Rune surgawi muncul di sekitarnya, mendukung 108 tombak tulang surgawi. Mereka membentuk tembok raksasa di depan Long Chen. Terakhir kali aku bisa membunuh klonmu, dan kali ini aku akan membunuh tubuh aslimu. Namun, sebelum itu, saya perlu menghilangkan beberapa sampah kecil. Saya akan memenuhi janji saya. Siapapun yang tidak ingin mati harus enyahlah. Petik 2. Cincin surgawi Long Chen muncul, 5 warnanya menopang langit. Ketika sisik hijau menutupi seluruh tubuhnya, dia menebas Evil Moon ke bawah. Ledakan. Sebuah gambar pedang hitam pekat merobohkan dinding tulang tombak seperti taring yang menyeramkan. Apa? Tembok yang teratur dari 108 tulang tombak ditembus, dan tulang tombak yang dipukul dikirim terbang. Long Chen menyerbu melalui lubang di dinding. Mengabaikan Xiang Yunfei, dia langsung menuju Di Xin yang terkejut. Arogansi, Xiang Yunfei sangat marah karena Long Chen berani mengabaikannya. Akibatnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap salah satu tulang tombak. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di depan Long Chen, menusuk tulang tombak ke arahnya. Petir surgawi melahap semua kehidupan. Petir meledak keluar dari tubuh Long Chen. Sepasang sayap petir besar muncul di punggungnya, merobek kehampaan. Kekuatan surgawi turun. Long Chen benar-benar berubah menjadi sosok petir raksasa yang memegang pedang kilat surgawi. Itu menebas dengan gemuruh yang menakjubkan, tampak benar-benar tak terhentikan. Ledakan. Petir raksasa Long Chen menghantam tombak tulang Xiang Yunfei dan meledak. Cahaya yang menyilaukan menembus mata orang-orang. Anehnya, serangan Long Chen yang tampaknya besar dan kuat dengan mudah dihancurkan oleh tombak Xiang Yunfei. Kau mendekati kematian, Xiang Yunfei pertama kali tertegun, tetapi dia tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Berbalik, dia melihat Long Chen menyerbu ke arah Di Xin. Baru saja, Long Chen baru saja melepaskan petir sebagai umpan untuk menipu Xiang Yunfei. Sasarannya masih Di Xin. Long Chen sudah muncul di samping Di Xin. Penghinaan Di Xin sebelumnya telah digantikan oleh keterkejutan dan teror. Duri air muncul di tangannya. Ini adalah item surgawi baru untuk menggantikan yang telah dipatahkan oleh Long Chen. Tak perlu dikatakan bahwa keluarga Di benar-benar punya uang. Berdasarkan fluktuasi, itu bahkan lebih kuat dari yang Long Chen pecahkan. Ledakan. Namun, sebelum Di Xin bahkan bisa melepaskan seni magis dengannya, sama seperti Water Qi muncul di udara, telapak tangan Long Chen menghantam duri air dan menghancurkannya. Di Xin sangat ketakutan. Satu-satunya hal di matanya adalah tatapan sedingin es Long Chen. Itu seperti dewa kematian sedang menatapnya. Dia tidak bisa bergerak. Long Chen meraih tenggorokan Di Xin.
Pada saat yang sama, dia mengayunkan Evil Moon ke samping. Split the Heavens 6. Ledakan. Kekosongan itu terkoyak. Adapun Long Chen, dia berubah menjadi sambaran petir, mengambil 7 langkah yang membawanya ratusan mil jauhnya. Dia berhasil menghindari blokade Xiang Yunfei dengan seni gerakan yang tidak terduga oleh orang lain. Adapun tempat yang baru saja diserang Long Chen, kekosongan meledak di sana dan sosok besar muncul. Di Long. Teriakan kaget terdengar. Orang yang baru saja muncul adalah Di Long, pemimpin aliansi keluarga kuno. Ekspresi Di Long pucat. Dia bahkan belum menerima kabar bahwa ini akan terjadi hari ini. Dia hanya menerima transmisi yang mengatakan Long Chen telah muncul. Akibatnya, dia langsung merasakan kegelisahan dan bergegas. Namun, dia masih satu langkah terlambat. Gangguan tergesa-gesa tidak mampu menghentikan Di Xin jatuh ke tangan Long Chen. Setelah gagal dengan serangan pertamanya, Di Xin memanggil domain hidup dan mati. Dunia berubah warna saat membeku. Dengan putranya ditangkap oleh Long Chen, Di Long tidak peduli dengan wajah. Dia langsung memanggil domainnya untuk menekan Long Chen. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Karena dia bisa bergerak di domain ahli Nether Passage lainnya, tampaknya Di Long jauh lebih kuat daripada ahli ras kura-kura itu. Mati, telapak tangan Di Long menerobos ruang di Long Chen. Jika dipukul, dia pasti akan mati. Tiba-tiba, ruang meledak, dan cahaya pedang menebas domain hidup dan mati Di Long dan melalui telapak tangan Di Long. Ledakan. Fragmen spasial menari seperti sayap kupu-kupu. Dunia bergidik. Di Long, apa kau masih punya sedikit wajah tersisa? Anda benar-benar menyerang murid saya. Petik 2. Kujianying muncul di udara, menunjuk ke Di Long dengan pedangnya. Dia juga memiliki rune hitam dan putih yang berputar di sekelilingnya. Seperti Dewi Pertempuran, dia liar dan perkasa. Penampilan Kujianying dan Di Long menyebabkan keributan. Keduanya adalah pemimpin aliansi keluarga kuno dan aliansi surga bela diri. Sekarang, mereka saling berhadapan sebagai musuh. Mungkin seluruh Central Plains akan dilanda kekacauan. Ayah, selamatkan aku, teriak Di Xin. Long Chen dengan nyaman mengayunkan tangannya, menghancurkan setengah dari wajah Di Xin dan membuat giginya terbang. Hari ini, bahkan tidak ada dewa yang bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Long Chen memegang tenggorokan Di Xin seperti memegang ayam. Dia tiba-tiba menendang perut Di Xin. Manifestasi Di Xin masih ada, tapi sekarang lenyap seperti asap. Astaga, dia melumpuhkan Di Xin dan Tian. Long Chen jelas telah menghancurkan inti dan Tian Di Xin. Di Xin sekarang menjadi orang lumpuh. Bahkan jika Di Long bisa entah bagaimana memulihkan akar rohnya, Di Xin akan melewatkan periode kultivasi emasnya. Dia tidak akan memiliki ruang lagi untuk tumbuh. Long Chen, aku akan membunuhmu. Di Long meraung marah dan menyerbu. Namun, dia baru saja bergerak ketika pedang Kujianying menusuk ke arahnya. Pedang Qi yang sedingin es membuat jiwanya bergetar. Saya pikir saya lebih suka membunuhmu. Kujianying juga marah. Cahaya hitam dan putih beredar di sekitar pedangnya. Dengan satu tebasan, potongan panjang muncul di langit dan bumi. Kujianying benar-benar sangat marah. Awalnya, Kujianying telah mentolerir beberapa tindakan aliansi keluarga kuno yang berlebihan. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi sekutu. Aliansi surga bela diri sekarang dikelilingi oleh musuh. Untuk memenangkan kembali satu sekutu, atau bahkan membuat mereka tetap netral, adalah hasil yang bagus. Namun, ketika Kujianying melihat mayat saudara kandung Lu, dia mengamuk. Dia segera memeriksa jiwa para penonton dan mengetahui apa yang terjadi. Dia tahu bahwa ini pasti jebakan yang telah diatur Di Xin untuk Long Chen. Sekarang, Di Long benar-benar berpikir bahwa dia berhak membunuh Long Chen. Karena amarahnya benar-benar di luar kendalinya, pedangnya tanpa ampun saat dia berulang kali melancarkan pukulan pembunuhan. Lari, ahli Nether Passage sedang bertarung. Kita mungkin terbunuh. Petik 2. Ahli Clearwind City berubah menjadi hijau karena teror dan melarikan diri ke kejauhan. Beberapa orang bahkan tidak tertarik untuk menonton pertarungan yang begitu intens dan langsung menggunakan formasi transportasi untuk melarikan diri. Jika kedua ahli Nether Passage ini menjadi gila, maka bahkan keseluruhan kota Clearwind tidak akan cukup untuk menahan kekuatan mereka. Kehilangan nyawa untuk menonton ini tidak sepadan. Long Chen berdiri di tanah, menahan bagian belakang leher Di Xin dan memaksanya untuk berlutut di tanah. Dia tanpa emosi menyaksikan Kujianying dan Di Long bertarung di udara. Di kejauhan, Xiang Yunfei menatap tajam ke arahnya. Long Chen telah mengabaikannya dua kali untuk menangkap Di Xin. Itu adalah jenis pengabaian dan penghinaan yang sangat besar. Namun, dengan Di Xin di tangan Long Chen, Xiang Yunfei tidak berani menyerang. Dia hanya bisa mengawasinya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Semua kota Clearwind terguncang. Kepanikan massal pun terjadi. Beberapa aura menakutkan mulai muncul di dalam kota Clearwind. Jelas, monster tua lainnya telah diganggu.
Memegang Disin dan melihat pertarungan, Long Chen tiba-tiba mencibir dan menebas pedangnya di belakangnya. Sebuah tangan muncul di belakangnya, dan akibatnya, pedangnya menghantamnya. Darah memercik di udara. Bab 1776, Ibu Disin. Tangan yang muncul di udara itu ramping dengan tanda hitam dan putih berputar di sekitarnya. Tercakup dalam energi hidup dan mati, ia diam-diam menerobos ruang untuk menyerang Long Chen dari belakang, tetapi pedang Long Chen menghantamnya, menyebabkan luka muncul di atasnya. Evil Moon hanya memotong kulit. Sebelum itu memotong seluruh telapak tangan menjadi dua, ledakan energi hidup dan mati tiba-tiba meletus dari telapak tangan, meledakkan Long Chen. Long Chen mendengus dan menyeret Disin bersamanya. Dia berbalik untuk melihat dari mana telapak tangan itu berasal. Ruang di sana berputar, mengungkapkan pemilik tangan itu. Itu adalah seorang wanita yang tampaknya berusia 40-an mengenakan pakaian mewah. Wajah wanita itu gelap, dan niat membunuh berkobar di matanya. Aura yang kuat terkunci di Long Chen. Bu, wanita itu seperti harapan terakhir bagi Disin. Long Chen menamparnya karena berteriak saat dia mundur. Long Chen, lepaskan putraku, atau aku akan memusnahkan seluruh keluargamu dan seluruh sekte kamu. Siapapun yang bahkan berhubungan jauh denganmu akan dikuburkan. Teriak wanita itu. Dia adalah istri Di Long, serta ibu Disin. Melihat putranya disiksa oleh Long Chen, bahkan dengan dantiannya yang lumpuh, dia benar-benar marah. Jika bukan karena fakta bahwa Disin masih di tangan Long Chen, dia sudah lama menggunakan kekuatan penuhnya dan menghancurkan Long Chen. Ibu Disin adalah sosok yang hanya didengar oleh para ahli di sini tetapi tidak pernah dilihat secara pribadi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ibu Disin berasal dari kekuatan yang sangat misterius. Namun, tidak ada yang mengira dia adalah ahli Nether Passage yang menakutkan. Tanpa sepatah kata pun, Long Chen merobek salah satu lengan Disin. Disin berteriak. Kamu, ibu Disin bergidik karena amarah, matanya merah padam. Long Chen mengabaikan ancamannya. Apakah Anda tidak menyadari anak seperti apa yang Anda lahirkan? Jika putra Anda dapat menyakiti orang lain dapat menyakitinya. Selain itu, saya tidak menerima ancaman orang lain, bahkan jika ancaman itu datang dari surga, jadi selamatkan usahanya, kata Long Chen. Hidup Disin ada di tangannya. Ibunya telah mencoba menyelinap menyerang Long Chen untuk menyelamatkannya, tetapi Long Chen telah merasakannya, jadi ancaman ini tidak berguna. Semua ahli menatap Long Chen dengan kaget. Tanpa diduga, legenda itu benar-benar benar. Long Chen sangat tangguh sehingga dia bahkan tidak menempatkan ahli Nether Passage di matanya. Tepat di depan ibu dan ayah Disin, dua ahli Nether Passage yang menakutkan, dia terus menyiksa putra mereka. Itu terlalu gila. Pantas saja ada nama dari Eastern Madman. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kegilaan ini. Petik 2. Bahkan menghadapi ahli Nether Passage, Long Chen masih sangat mendominasi. Orang-orang tidak bisa menahan rasa kagum padanya. Ini tidak hanya membutuhkan keberanian tetapi juga kekuatan yang sesuai. Ledakan. Energi hidup dan mati meledak dalam kehampaan, menyebabkan dunia berguncang. Ku Jianying dan Di Long bertukar pukulan sekali lagi, menyebabkan kekosongan runtuh. Kalian berdua adalah pemimpin aliansi kalian. Anda harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Jika kalian berdua bertarung, itu tidak akan baik untuk benua itu. Petik 2. Pertarungan mereka telah mengganggu empat orang tua. Mereka muncul di udara, tiga pria dan satu wanita. Mereka juga ahli Nether Passage. Mereka berempat memisahkan Di Long dan Ku Jianying. Mereka jelas datang untuk menengahi berbagai hal. Bagaimanapun, jika dua ahli Nether Passage bertarung habis-habisan, tidak diketahui berapa banyak nyawa yang akan padam di kota Clearwind. Di Long, kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggangguku. Untuk gambaran besarnya, saya telah membuat konsesi kepada Anda berulang kali, tetapi Anda terus menekan saya. Putramu memasang jebakan untuk membunuh dua muridku yang paling luar biasa. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya akan segera mengeluarkan perintah surga bela diri agar bertanding sampai mati dengan Anda. Apakah Anda tidak terus-menerus menyelidiki intinya? Kalau begitu lihat baik-baik. Ketika saya menghancurkan aliansi keluarga kuno Anda, mari kita lihat apakah sekutu di belakang Anda benar-benar akan membantu Anda. Ku Jianying masih sangat marah. Kematian komandan pertama dan komandan kedua tidak begitu mudah diabaikan. Meskipun Ku Jianying tampak tangguh di luar, dia memiliki titik lemah di dalam, terutama untuk murid-muridnya. Dia sangat menyayangi mereka. Itu terutama berlaku untuk komandan pertama dan kedua. Di masa mudanya, mereka tidak memiliki apapun untuk diandalkan dan hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Ku Jianying telah mengasihani mereka dan menerima mereka ke dalam aliansi surga bela diri. Namun, bakat mereka kemudian berkembang pesat. Bahkan Ku Jianying tidak menyangka mereka memiliki prestasi seperti itu. Saat mereka terus tumbuh, Ku Jianying bahkan memandang mereka sebagai harapan aliansi surga bela diri, memandang mereka sebagai anak-anaknya sendiri.
Sekarang setelah mereka berdua meninggal, dia merasakan sakit yang menyayat hati, sekaligus rasa malu. Dia seharusnya tidak pernah membuat kelonggaran untuk aliansi keluarga kuno, karena inilah yang dia dapatkan sebagai balasannya. Ketua aliansiku hanya mengucapkan kata-kata kemarahan. Jika aliansi surga bela diri berperang melawan aliansi keluarga kuno, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Mengabaikan jalur rusak untuk saat ini, kekuatan lain di benua akan sangat senang dengan hal seperti itu. Bukankah Anda akan jatuh karena skema jahat mereka? Mari kita pertimbangkan gambaran besarnya, kata salah satu dari empat penatua dengan ramah. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kekuatan aliansi surga bela diri jauh melampaui aliansi keluarga kuno, tetapi jika mereka bertarung sampai mati, mereka akan mengalami kerugian besar. Dengan keduanya melemah, mengabaikan apa yang akan dilakukan jalur rusak, hanya Pilvali, Ras Kuno, dan Suan Bis akan mulai melahap wilayah mereka. Perang semacam ini tidak menguntungkan aliansi surga bela diri, aliansi keluarga kuno, atau benua. Gambar besar, karena gambaran besarnya, saya telah dibodohi, murid-murid saya sendiri sekarat dengan kematian yang menyedihkan. Anda pikir saya peduli tentang gambaran besar Anda? Marah Ku Jianying. Ekspresi di Long juga sangat jelek. Dia benar-benar membuat Ku Jianying marah sekarang, dan bukan itu yang dia inginkan. Dia tidak mengira dua komandan terkuat Ku Jianying akan mati di sini. Dia juga menahan amarahnya. Perangkap ini tidak ditargetkan ke aliansi surga bela diri. Selain itu, saya sadar akan kecerdasan anak saya. Dia tidak mungkin bisa menemukan jebakan yang begitu teliti, kata Di Long dengan muram. Dia sangat memahami putranya yang belum dewasa dan sombong. Kecerdasannya tidak cukup tinggi untuk menghasilkan jebakan seperti itu. Di Long bukan orang bodoh, dan dia juga telah menyelidiki jiwa salah satu pengikut di Sin saat bertarung. Dia telah melihat apa yang terjadi dan mencium bau jebakan. Meskipun mengatakan ini membuatnya terdengar seperti putranya idiot yang telah digunakan, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ini. Ku Jianying sangat marah. Jika aliansi surga bela diri berperang dengan aliansi keluarga kuno, itu akan sangat besar. Jebakan ini membuat Di Long merasa tidak nyaman. Dia telah diperdaya oleh orang lain. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ini akan terjadi. Itulah yang membuatnya gelisah, tidak ada yang memberitahunya tentang ini. Persis seperti yang dikatakan Ku Jianying, jika kedua aliansi mereka berperang, akankah yang disebut sekutunya itu benar-benar membantunya, atau apakah mereka akan berdiri di samping dan menuai keuntungan? Semuanya, jangan sembarangan menebak. Ini bukan skema atau jebakan. Tuan Disin mengundang saya ke kota Clearwind, mengatakan bahwa Long Chen telah pergi ke sana. Mempertimbangkan permusuhan saya dengannya, saya memutuskan untuk datang menantangnya. Tetapi begitu saya melihat Mr. Disin, saya juga melihat Di Ruyun mengucapkan beberapa kata-kata genit kepada wanita itu. Tanpa diduga, dia langsung menjadi bermusuhan dan menantang Di Ruyun sampai mati. Dia bahkan tidak bisa menangani beberapa lelucon dan kemudian bunuh diri. Akibatnya, kakak laki-lakinya mencoba membalas dendam untuknya, tetapi dia adalah lelucon. Umat manusia sangat menggelikan dan lemah. Tidak dapat mengalahkan Di Ruyun, kakak laki-laki itu bunuh diri juga. Umat manusia sangat ahli dalam hal ini. Xiang Yunfei, yang tidak berbicara selama ini, tiba-tiba membuka mulutnya. Penjelasan ini membuat semua orang yang hadir berpikir bahwa ini mungkin kebetulan karena tidak ada jebakan yang begitu sempurna. Namun, Ku Jianying dan Di Long tidak berpikir seperti itu. Mereka berdua mencium sesuatu yang tidak mereka sukai. Mereka sudah memiliki kecurigaan tentang orang yang merencanakan ini. Untuk membuat jebakan begitu sempurna, mungkin satu-satunya kemungkinan adalah Pulau Nasib Surgawi. Long Chen, kamu datang untukku, jadi jika kamu punya nyali, kamu akan melepaskan Di Xin dan bertarung nyata melawanku. Xiang Yunfei mengarahkan tombak tulang di tangannya ke Long Chen. Setelah Long Chen mengabaikannya beberapa kali, Xiang Yunfei dipermalukan. Bahkan orang normal pun tidak akan mampu menanggung hal seperti itu, apalagi seorang ahli setingkatnya. Jika dia tidak menemukan cara untuk mengalahkan Long Chen, dia akan menjadi bahan tertawaan. Long Chen mengabaikan Xiang Yunfei. Dia melihat ke langit, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Long Chen, lepaskan putraku. Jika Anda melepaskannya, saya bisa membiarkan masalah ini pergi. Kalau tidak, Ibu Disin berteriak dengan marah saat melihat Long Chen tidak menjawab. Ah! Bahkan sebelum dia selesai berbicara, lengan Disin yang lain terpisah dari tubuhnya. Itu dirobek oleh Long Chen. Anda masih memiliki tiga kesempatan tersisa untuk mengancam saya, kata Long Chen acuh tak acuh. Tiga peluang, semua orang dengan cepat mengerti. Long Chen sedang berbicara tentang dua kaki Disin dan kepalanya. Kekejamannya membuat mereka merinding. Kamu, Ibu Disin gemetar karena marah. Dia kurang dari 300 meter dari Long Chen, tapi dia tidak berani menyerang. Dia tidak memiliki domain hidup dan mati sekuat Di Long, dan tidak bisa membuatnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Jika dia mencoba menyerang, Long Chen pasti bisa membunuh Di Xin.
Dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia mengatupkan giginya, sepertinya dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Xiang Yunfei, permusuhan Anda dengan Long Chen bisa diselesaikan nanti. Mari kita bahas hal-hal penting dulu. Semuanya, kalian punya kepalamu sendiri, jadi jangan jatuh ke perangkap orang lain, saran wanita tua itu. Benar, masalah ini jelas. Adapun orang di belakang layar yang mengendalikan berbagai hal, saya yakin semua orang sudah memiliki pemikiran mereka sendiri tentang siapa itu. Jika Anda membiarkan konflik ini berkembang, Anda akan benar-benar jatuh ke dalam jebakan ini. Anak-anak ini tidak bersalah dan hanya dimanfaatkan. Tidak perlu menambah jumlah korban secara sia-sia, nasihat penatua lainnya. Statusnya tidak rendah, dan di antara empat ahli Nether Passage ini, dia adalah pemimpinnya. Lebih jauh, kata-katanya sangat masuk akal. Ku Jianying tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menatap Long Chen. Setelah itu, tatapan semua orang terkonsentrasi padanya. Bab 1777, dia masih anak-anak. Ku Jianying ingin membunuh Di Long sekarang. Sayangnya selama otaknya berfungsi, dia tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh itu. Jelas, Di Xin telah digunakan oleh orang lain. Kebodohan si bodoh itu telah memaksa dua kekuatan besar ini ke jurang yang sangat berbahaya. Ku Jianying dipenuhi dengan kebencian, tetapi pikirannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melanjutkan seperti ini. Jika mereka bertarung, mereka akan jatuh ke dalam jebakan musuh, dan itu bukanlah situasi yang bisa mereka pulihkan. Namun, dia juga tidak mau menelan ini begitu saja. Kepalanya terasa agak berantakan, jadi dia menoleh ke Long Chen, menyerahkan keputusan ini padanya. Tindakan ini menyebabkan semua tatapan ahli tertuju pada Long Chen. Long Chen, ibu Di Xin sekali lagi membuka mulutnya. Tutup mulutmu, raungan marah terdengar. Raungan ini tidak datang dari Long Chen tetapi dari Di Long. Dia sangat membenci istrinya ini. Putranya yang jenius telah dibesarkan menjadi idiot olehnya, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahannya. Jika dia semakin memusuhi Long Chen, mengingat sifatnya yang tak kenal takut, siapa yang bisa menjamin apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, kepala tetua dengan lembut berkata, Long Chen, kamu adalah tuan dalam hakmu sendiri. Bahkan pada usia yang sangat muda, Anda menyapu wilayah Xuan Timur. Di generasi junior, tidak ada yang bisa melawan Anda. Baru-baru ini, bahkan dengan jenius lain yang tak terhitung jumlahnya bersaing, Anda berhasil memenangkan tempat pertama di peringkat pembantaian iblis, memenangkan keberuntungan karma untuk jalan yang benar. Anda adalah orang yang cerdas, dan Anda juga dapat melihat bahwa ini hanyalah jebakan. Anda tahu tujuan mereka. Petik 2. Apakah itu jebakan tidak ada hubungannya denganku? Adapun tujuan mereka, saya tidak peduli. Long Chen menggelengkan kepalanya. Namun, Anda tidak mungkin tidak peduli dengan jutaan dan jutaan nyawa dalam aliansi keluarga kuno dan aliansi surga bela diri. Jika kedua kekuatan ini berbenturan, berapa banyak orang yang tidak bersalah akan kehilangan nyawa mereka? Sebagai anggota dari jalan yang benar, Anda memiliki tanggung jawab dan misi Anda sendiri. Anda tidak dapat memutuskan sesuatu berdasarkan emosi Anda. Petik 2. Hahaha, Long Chen tiba-tiba tertawa dengan jijik. Kenapa tertawa? Tetua tidak marah. Namun, ekspresi ahli Nether Passage lainnya sedikit tenggelam, tidak puas dengan kesombongan Long Chen. Bagaimanapun, mereka adalah ahli Nether Passage, orang-orang yang berada di level yang sama dengan para patriark dari sekte besar. Hanya berbicara dengan murid transformasi jiwa adalah hilangnya status di pihak mereka. Adapun sikap Long Chen, jelas dia tidak peduli dengan status mereka. Namun, itu juga bukan situasi yang nyaman bagi mereka untuk mengatakan apapun. Sebuah keluarga memiliki 9 putra. Yang pekerja keras mati lebih dulu karena dia bekerja sendiri sampai mati. Yang malas berumur panjang karena kemalasannya. Yang pintar lelah karena kecerdasannya. Yang bodoh itu dengan santai karena. Long Chen mulai melafalkan sebuah cerita umum yang dikatakan di Phoenix Cry Empire. Itu adalah sesuatu yang telah ditulis oleh orang bijak. Artinya ada 9 anak laki-laki dalam keluarga sejahtera. Ada yang pintar, yang bodoh, pekerja keras, dan yang malas. Akibatnya, dari yang luar biasa, yang bekerja paling keras meninggal karena kelelahan, dan yang terpintar jatuh sakit karena menanggung begitu banyak hal dan mati. Orang-orang yang berakal terus-menerus harus menjaga saudara-saudara mereka yang tidak berakal, dan kekesalan mereka akhirnya menyebabkan penyakit yang menyebabkan kematian mereka. Begitu mereka mati, yang tersisa, yang tumbuh bergantung pada mereka, kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup sendiri. Akibatnya, 9 orang itu tewas. Itu adalah cerita yang dilebih-lebihkan, tetapi mengandung kebijaksanaan. Dalam kehidupan nyata, mereka yang paling menonjol harus menanggung tekanan yang lebih besar, dan itu membuat mereka lebih menderita. Adapun bagi mereka yang menimbulkan masalah, orang tua mereka harus memanjakan dan memberi perhatian khusus kepada mereka. Sepertinya yang kuat harus membiarkan orang lain memanfaatkan mereka sampai mereka mati karenanya.
Itu adalah logika yang tidak wajar. Sekarang Long Chen mengangkat cerita ini dari dunia sekuler di sini. Itu membentuk resonansi dengan banyak orang, dan mereka mengerti apa yang dia katakan, seberapa besar penderitaan pemimpin aliansi kita karena dia cukup pintar untuk peduli dengan gambaran besarnya. Adapun Di Long, dia juga pemimpin aliansinya, jadi mengapa dia harus disengaja dan bodoh sementara Ku Jianying menderita? Ini adalah masalah yang dia provokasi, jadi dia harus membayarnya. Semua orang diam, kata-kata Long Chen mengandung kekuatan besar. Aku mengerti maksudmu, tapi terkadang prosesnya tidak penting. Sebaliknya, kesimpulan yang damai adalah yang terpenting. Bukankah hanya itu yang kita inginkan pada akhirnya? Berlatih kesabaran dan mengalah terkadang merupakan keputusan paling bijak yang dapat memenangkan banyak hal bagi Anda, kata penatua itu. Kesimpulannya, senior, sudah lihat kesimpulannya. Sudahkah Anda berhasil melihat masa depan benua? Anda benar, prosesnya tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Tetapi sebelum hasilnya muncul, siapa yang bisa mengatakan apakah suatu tindakan itu benar atau salah? Jika Anda benar-benar bisa melihat kesimpulannya, Anda mungkin sudah lama naik daripada tinggal di dunia ini, kata Long Chen. Omong kosong, senior Dong Ming berbicara kepadamu karena kebaikan hatinya, memberitahumu untuk tidak pergi terlalu jauh. Perhatikan status Anda. Akhirnya, salah satu tetua Nether Passage lainnya tidak tahan dengan sikap Long Chen. Jadi, tidak dapat mengalahkan seseorang secara logika, Anda menggunakan senioritas Anda untuk menekan mereka. Karena senioritas Anda lebih tinggi, maka kata-kata Anda adalah yang benar. Basis kultivasi siapa yang terkuat memiliki otoritas untuk berbicara. Jika itu masalahnya, lalu mengapa repot-repot? Ayo bertarung saja. Setelah hidup bertahun-tahun, tampaknya belatung telah memenuhi otak Anda. Long Chen dengan marah tertawa. Orang seperti ini adalah tipe orang yang paling dia pandang rendah. Dasar kecil, tetua Nether Passage itu hendak menyerang ketika dia ditahan oleh pemimpin. Long Chen, sekarang bukan waktunya untuk menjadi pemarah. Petik 2. Kepalaku tidak panas. Di sini si idiot ini hanyalah seekor semut di mataku dan tidak memenuhi syarat untuk mempengaruhi emosiku. Aku hanya membunuhnya karena janji kepada komandan pertama, janji yang hanya dimengerti oleh laki-laki. Adik perempuannya yang tercinta berharga 10 kali lipat dari nyawanya sendiri, tetapi dia tidak dapat membalasnya, jadi dia mempercayakan ini kepadaku. Sejujurnya, saya senang kepala aliansi belum memutuskan untuk menyerah lagi. Jika dia punya, saya akan meninggalkan aliansi surga bela diri. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk membunuh Di Xin. Bahkan jika saya harus membuang hidup saya di sini, saya akan membunuhnya untuk mencapai apa yang dipercayakan komandan pertama kepada saya. Petik 2. Kata-katanya mengguncang hati orang. Dia tampak seperti dewa saat dia berdiri di sana, dipenuhi dengan tekad yang tak terbendung. Langit bisa runtuh, bumi bisa hancur, tapi tekadnya tidak goyah. Tekadnya tidak akan sedikit pun terguncang bahkan jika darah membasahi tanah ini dan tulang-tulang menghujani langit. Senior magang saudara Long Chen, Qingqing memegang mayat komandan pertama dan kedua, air matanya sekali lagi mengalir. Tidak heran komandan pertama sangat mempercayai Long Chen. Mungkin hanya laki-laki yang bisa memahami kepercayaan semacam ini. Keduanya bahkan belum saling kenal. Hanya dengan satu pandangan, karena hanya satu janji, Long Chen rela pergi ke ujung bumi. Long Chen, di samping Qingqing adalah Ye Lingxian. Dia menggigit bibirnya, juga menangis. Ini keras kepala, sesuatu yang orang biasa tidak bisa mengerti, tapi itu mengharukan. Semua orang diam, hati mereka gemetar. Orang-orang hari ini telah jatuh dalam hal kehormatan, tetapi Long Chen tidak. Karena satu janji, dia bersedia menjadi musuh dengan banyak ahli Nether Passage. Ini adalah ahli sejati, pahlawan sejati. Seperti yang diharapkan, karakternya sama dengan orang tua itu. Petik 2. Ku Jianying mengutuk dalam saat dia menatap Long Chen. Dia merasa sangat tidak berdaya atas karakternya ini. Dia tidak pernah bisa seperti itu. Dia adalah pemimpin aliansi surga bela diri dan harus melakukan yang terbaik untuk aliansi surga bela diri. Sebuah bantuan, ikatan emosional hanya akan mempengaruhi keputusannya dengan cermat. Itulah mengapa Ku Jianying tidak bisa menjadi seserius yang dia inginkan. Satu kesalahan buruk di pihaknya bisa menelan banyak nyawa. Dia tidak tahan dengan hal seperti itu. Long Chen, kamu harus jelas. Ada dua jenis tugas di dunia ini. Janji Anda ini kecil, tetapi Anda memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar terhadap dunia ini dan miliaran kehidupannya. Itu benar, jadi jangan membuat konflik ini semakin parah. Anda telah membunuh Di Ruyun dan melumpuhkan Di Xin. Anda sudah membalas mereka berdua. Mengapa Anda harus membunuh Di Xin dan memperburuk keadaan? Tanya orang yang lebih tua. Namun, saat dia menasihatinya, ekspresi Ku Jianying sedikit berubah. Suara tua ini berat dan lembut saat dia berbicara. Dia menggunakan energi hidup dan mati seorang ahli Nether Passage dengan cara yang menghipnotis. Seni hipnotis ini adalah sesuatu yang digunakan para ahli Nether Passage saat mengajar murid-murid mereka.
Itu berisi pemahaman mereka tentang hidup dan mati, serta energi Dao Surgawi. Itu membentuk resonansi dengan orang-orang yang mendengarnya, membuat mereka menyetujui kata-kata mereka. Ku Jianying hendak berbicara ketika tetua lainnya menatapnya dengan dalam. Ketua aliansi, status di Xin itu spesial. Dia bisa dilumpuhkan, tapi dia pasti tidak bisa dibiarkan dibunuh. Anda mengerti? Kata salah satu tetua dengan dingin kepada Ku Jianying. Ku Jianying memandang Long Chen, berjuang. Ekspresi Long Chen saat ini melembut. Jelas, dia terpengaruh oleh suara tetua itu. Pikirannya kacau, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia benar-benar ingin menjadi orang yang disengaja dan membalas dendam. Tetapi jika dia memilih untuk disengaja, rasa sakit dan penderitaan karena keputusan ini akan menjadi sesuatu yang terpaksa ditanggung oleh orang lain. Long Chen, seseorang harus mengambil pandangan jauh. Lakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Di masa depan, aliansi surga bela diri dan aliansi keluarga kuno dapat bersatu melawan jalur rusak. Tidak akan ada lagi permusuhan antara kedua belah pihak. Melepaskan di sini berarti melepaskan semua permusuhan di antara mereka. Hidupmu sendiri akan menjadi lebih mudah, lanjut si penatua. Betul sekali, di sini masih anak-anak, jadi lepaskan dia. Tiba-tiba, ibu di sini juga berbicara. Ekspresi para tetua berubah, tapi untungnya, dia juga menggunakan seni hipnotis yang sama. Long Chen mengangguk. Ya, karena kamu mengatakan dia masih anak-anak, baiklah. Petik 2. Long Chen benar-benar melepaskan leher di Xin, menyenangkan semua orang. Namun, ibu di Xin sudah membuat keputusannya. Dia yang paling dekat dengan Long Chen. Sementara pikirannya masih terpengaruh, dia akan membunuhnya. Long Chen membanting tangannya ke kepala di Xin. Baiklah, aku akan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. Petik 2. Bab 1778, Hidup untuk Hidup. Kabut darah meletus, dan mayat tanpa kepala di Xin perlahan jatuh. Telapak tangan Long Chen telah menghancurkan Yuan Spiritnya. Serangan mendadak Long Chen mengejutkan para ahli Nether Passage. Perubahan mendadak ini membuat mereka lengah. Mereka mengira Long Chen telah jatuh cinta pada seni hipnotis mereka, hanya untuk melihat hal seperti itu. Saya telah melewati dunia bawah dan turun ke api penyucian. Energi kecil hidup dan mati Anda tidak berguna melawanku. Keinginan saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda goyangkan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen, wajah ibu di sini berputar seperti hantu dan dia menyerang Long Chen dengan marah. Evil Moon melayang di udara, tanda naganya menyala, dan kegelapan memenuhi dunia dalam sekejap. Peluit yang menusuk telinga terdengar. Long Chen sepertinya sudah lama mengharapkan ibu di sini menyerang, dan tebasannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Ledakan. Energi hidup dan mati meledak. Akibatnya, Long Chen terlempar ke belakang, kakinya meninggalkan bekas luka panjang di tanah. Dadanya ambruk, dan darah menetes dari mulutnya. Dia bersandar pada pedangnya, tatapannya setajam pedang. Tubuhnya sedikit bungkuk, tenang seperti citah yang memandangi mangsanya. Adapun di mana Long Chen awalnya berada, ibu di sini berdiri dengan kaget. Darah perlahan mengalir dari dadanya. Dia benar-benar telah ditusuk oleh pedang Long Chen. Evil Moon panjang dan lebar, ujungnya melengkung seperti bulan sabit dan sangat tajam. Pada saat yang sama saat itu menembus dadanya, itu telah merobek sebongkah dagingnya. Hampir mungkin untuk melihat melalui cederanya. Dia benar-benar menembus perisai domain hidup dan mati seorang ahli Nether Passage. Bagaimana mungkin? Semua ahli tercengang. Long Chen baru saja di ranah transformasi jiwa. Dunia Nether Passage berada dalam dimensi yang sama sekali berbeda, jadi bagaimana dia berhasil mematahkan pertahanannya? Domain hidup dan mati adalah area di mana ahli Nether Passage berada dalam kendali penuh. Mereka seperti penguasa, dan energi di dalamnya dapat dikontrol dengan cara yang sama seperti lengan atau kaki. Bahkan Tao Surgawi tidak dapat mengganggu mereka dalam domain ini. Namun, itu bukanlah poin terkuat ahli Nether Passage. Ketika domain hidup dan mati mereka aktif, mereka memiliki pertahanan tak terlihat di sekitar mereka. Pertahanan ini tidak memiliki celah, dan semua serangan akan dipaksakan kembali olehnya. Ini berbeda dari ketika Long Chen sebelumnya melukai ibu di Xin. Pada saat itu, dia telah meluncurkan serangan diam-diam dan belum mengaktifkan domain hidup dan mati. Sekarang, dia telah melepaskan domain kekuatan penuhnya, tetapi bahkan dalam situasi itu, Long Chen mampu menahan serangannya dan melukainya. Ini mengejutkan semua ahli di sini. Ibu di Xin khususnya pucat karena ketakutan. Awalnya, dia berencana membunuh Long Chen dengan serangan ini, dan dia menganggap serangan baliknya tidak penting. Dia yakin bahwa ketika telapak tangannya mendarat, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup untuk menyelamatkan Long Chen. Namun, lengannya lebih pendek dari pedang Long Chen. Ketika itu menusuk ke dalam dirinya, tubuhnya menjadi kaku. Perasaan kematian yang intens telah membanjirinya. Oleh karena itu, dia secara naluriah mundur dan mencabut 90% dari kekuatannya. Ini akhirnya menyelamatkan hidupnya sendiri. Jika energi Evil Moon meletus di dalam dirinya tanpa dihalangi, tubuhnya akan meledak.
Ini mengakibatkan hanya 10% dari kekuatannya yang menyerang Long Chen, menyebabkan dia hanya terluka ringan. Orang-orang yang menonton tidak tahu bahwa begitu banyak yang telah terjadi dalam sekejap. Yang mereka lihat hanyalah cedera pertukaran Long Chen dengan cedera dengan ahli Nether Passage. Serangannya efektif terhadap ahli Nether Passage. Sepertinya kamu takut mati. Jika Anda benar-benar mencintai putra Anda, Anda akan melakukan apa saja untuk membunuh saya, tetapi Anda menolak untuk mati bersama saya. Hanya dapat dikatakan bahwa orang yang paling Anda cintai adalah diri Anda sendiri. Aku mempertaruhkan hidupku untuk sebuah janji, sementara kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk membalaskan dendam putramu. Orang seperti Anda hanyalah orang egois yang egois. Petik 2. Long Chen menyandarkan Evil Moon di bahunya. Keinginan dingin mulai muncul dari dirinya, dan jubah hitamnya mulai melayang. Satu-satunya hal di wajahnya adalah rasa dingin. Dia menghadapi ahli Nether Passage yang menakutkan, tetapi auranya sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Sebaliknya, itu bahkan lebih luas, bahkan lebih tajam, diisi dengan kemauan yang tak terhentikan dan tak terkalahkan. Ibu Disin masih tertegun, menatap luka besar di dadanya. Darahnya masih mengalir keluar. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Empat tetua Nether Passage juga tercengang. Ini benar-benar berbeda dari ekspektasi mereka. Baiklah, Disin sudah mati. Kematian seseorang seperti padamnya Lentera, tidak bernilai setengah koin tembaga. Masalah ini bisa berakhir di sini, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Sial, Anda membunuh anak saya. Aku akan mencabik-cabikmu, Pof. Ibu Disin meraung marah, memperburuk lukanya dan menyebabkan dia batuk seteguk darah. Luka di dadanya terus-menerus sembuh dan robek. Ini adalah energi jahat yang ditinggalkan Evil Moon. Bahkan energi kehidupan dan kematiannya tidak dapat mengeluarkannya. Momen ini menunjukkan kekuatan Evil Moon. Alasan mengapa Long Chen berhasil menembus pertahanannya adalah karena dia mengandalkan Evil Moon. Menghadapi seorang ahli Nether Passage, Evil Moon benar-benar menunjukkan kekuatannya. Itu tidak hanya menembus pertahanannya, tetapi bahkan meninggalkan energi jahat dalam lukanya, membuatnya sulit untuk disembuhkan. Ini sangat mempengaruhi kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, Ibu Disin terkejut dan tidak menyerang Long Chen lagi. Serangannya membuatnya takut. Kamu ingin membunuhku, kenapa kamu ingin melakukan itu? Hanya karena aku membunuh anakmu. Betapa tidak masuk akal, niat membunuh Long Chen lenyap. Dia memiliki ekspresi heran seolah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Long Chen, mengapa mengajukan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya? Kali ini, bahkan kepala tetua yang menyarankan Long Chen untuk melepaskan Disin tidak tahan untuk terus menonton. Bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang sudah saya ketahui jawabannya? Anda membunuh putra seorang ibu tepat di depannya. Betapa kejamnya itu, dan Anda masih menanyakan pertanyaan seperti itu. Nada suara tetua itu mulai menjadi kasar. Apakah itu lelucon? Mengapa kejam bagiku membunuh putranya? Katakan padaku, siapa yang tidak punya ibu, siapa yang tidak punya ayah? Siapa yang lahir dari batu? Komandan pertama dan komandan kedua adalah yatim piatu, apakah itu sebabnya tidak apa-apa bagi mereka untuk mati dalam kematian yang menyedihkan? Apakah mereka pantas mendapatkannya? Tanya Long Chen. Penatua wanita itu berteriak, kamu. Tutup mulutmu, aku belum selesai berbicara. Apakah orang tuamu tidak pernah mengajarimu bahwa mengganggu orang lain itu sangat tidak sopan? Mengutuk Long Chen, yang saya lakukan hanyalah membunuh satu pun dari putra di Long. Adapun kepala aliansi, dia memandang komandan pertama dan komandan kedua sebagai anak-anaknya sendiri. Disin menyebabkan mereka berdua mati, sementara aku hanya membunuh salah satu putra di Long, jadi di Long sebenarnya masih berhutang satu nyawa padaku. Apa? Apakah mediator memiliki standar ganda? Putra di Long adalah putranya, sedangkan anak-anak kepala aliansi bukan. Saya tantang Anda untuk menceritakan lelucon lain. Tepat sebelum saya membunuh Disin, Anda menasihati saya untuk mempertimbangkan gambaran besar dan semua kehidupan di dunia ini. Tapi sekarang mereka ingin membunuhku, entah kenapa pertimbangan itu tidak lagi penting. Mengapa Anda tidak memikirkan kata-kata yang Anda katakan kepada saya sebelumnya? Apakah Anda tidak merasakan sensasi berapi-api di wajah Anda? Bisakah kamu mencoba dan berhenti bersikap tidak tahu malu? Petik 2. Long Chen marah. Itu adalah skenario yang sama, teori yang sama, tetapi hanya orangnya yang berubah. Ketika tiba gilirannya menjadi korban, mereka memiliki standar yang sangat berbeda. Mereka telah bertindak begitu sok suci sebelumnya untuk mengkritiknya karena bertindak terlalu jauh. Yang disebut keadilan dan kejujuran ini hanyalah lelucon yang dingin. Kutukan Long Chen terdengar di udara, menggetarkan hati orang-orang. Sepertinya kata-katanya tidak salah. Sebelumnya, Disin telah menyebabkan kematian komandan pertama dan komandan kedua. Namun, keempat tetua Nether Passage itu telah menasihatinya untuk menjaga perdamaian dan membiarkan semuanya berlalu karena semuanya sudah berlalu. Sekarang Long Chen telah membunuh Disin, tidak perlu melepaskan semuanya dan meninggalkan mereka di masa lalu.
Mereka semua menentangnya. Itu benar-benar tidak adil. Namun, meski penonton tahu itu tidak adil, sisi lain terdiri dari ahli Nether Passage. Jadi bagaimana jika mereka tidak adil? Bagaimana Anda bisa melawan mereka? Jadi meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kekaguman terhadap Long Chen karena berani memanggil ahli Nether Passage tentang kemunafikan mereka. Pakar mana yang hadir tidak harus menanggung penindasan serupa? Siapa yang tidak harus menanggung semua jenis ketidakadilan? Tapi mereka hanya bisa menerimanya. Namun, Long Chen, seorang murid transformasi jiwa, berani berbicara begitu kejam kepada para ahli Nether Passage yang tinggi dan perkasa itu. Selanjutnya, dia bahkan berani menukar hidupnya untuk ibu di Sin. Semua itu, hanya untuk janji kepada seseorang yang bahkan belum dia kenal sebelumnya. Long Chen, hatimu penuh dengan kegelapan. Seorang ekstremis seperti Anda mengancam stabilitas jalan yang benar. Kepala aliansiku, maafkan saya, tapi Long Chen ini harus ditekan. Kepala tetua Nether Passage meminta maaf kepada Ku Jianying. Ekspresi Ku Jianying berubah, dan cengkeramannya pada pedangnya menegang. Namun, Di Long dan dua ahli Nether Passage lainnya muncul di depannya. Long Chen, aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus ditekan setidaknya selama 100 tahun. Saya tidak punya pilihan lain, jadi saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya. Tetua itu tiba-tiba mengangkat tangan. Cahaya keemasan memenuhi langit. Tembakan cahaya melesat ke arah Long Chen. Aku tidak menyalahkanmu, tapi jangan salahkan aku jika aku membunuhmu. Petik 2. Long Chen mendengus dan mengangkat Evil Moon. Cahaya surgawi bersinar darinya. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat berbahaya. Namun, tatapannya masih tetap dingin. Hari ini, bahkan jika dia harus mati, dia akan menyeret beberapa orang lain bersamanya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam menembus kehampaan dari beberapa lokasi yang tidak diketahui. Bab 1779, Penatua Agung Yan Nantian. Cahaya hitam tiba-tiba muncul, benar-benar mengabaikan domain hidup dan mati sesepuh itu dan terbang tepat di pipinya. Cahaya hitam menembus gunung dan berlanjut sejauh ribuan mil sebelum jatuh. Serangan ini menyebabkan waktu untuk berhenti. Semua orang menahan napas. Ketika mereka melihat apa cahaya hitam itu, mereka tidak bisa menahan napas. Itu adalah sumpit. Itu adalah sumpit bambu biasa yang masih memiliki sedikit minyak di atasnya, seolah-olah seseorang baru saja menggunakannya untuk makan. Tidaklah baik untuk mengatakan bahwa kamu akan menekan anak orang lain. Petik 2. Ruang berputar, dan sosok kuno muncul di udara. Sosok ini memegang cangkir anggur di tangan kirinya dan satu sumpit di tangan kanannya. Sumpit itu sama dengan sumpit yang baru saja diterbangkan. Jelas, serangan itu datang darinya. Grandunchle Master, seru Ku Jianying. Penatua ini adalah salah satu tetua agung aliansi surga bela diri, cucu Master Ku Jianying. Yan Nantian, kamu masih hidup. Tetua yang baru saja akan menyerang Long Chen tercengang. Ekspresinya benar-benar berubah. Tidak ada reaksi di antara generasi junior ketika nama Yan Nantian diucapkan, tetapi para ahli paling senior yang hadir semuanya tercengang. Apa? Apakah saya seharusnya mati? Pernahkah Anda mendengar tentang keberadaan tertentu yang menakjubkan di dunia yang disebut si tua bangka yang tak pernah mati? Petik 2. Yan Nantian tersenyum tipis. Dia sebelumnya telah memulihkan penampilan mudanya, tetapi sekarang dia tampak begitu tua sehingga dia setengah jalan ke kuburan. Alasan mengapa dia memulihkan masa mudanya sebelumnya adalah untuk merasakan perubahan di dunia. Namun, mempertahankan kondisi itu adalah beban bagi tubuhnya, jadi tetap seperti ini menghemat energinya. Tatapan Yan Nantian menyapu keempat tetua. Bahkan jika anak keluarga saya salah, Anda tidak berhak menghukumnya. Tidakkah menurutmu cakarmu telah meregang terlalu jauh hari ini? Petik 2. Meski suaranya tidak mengandung emosi marah, kata-katanya sendiri mengungkapkan ketidakpuasannya. Keempat tetua itu segera menutup mulut mereka. Mungkin orang lain mungkin tidak mengenal Yan Nantian, tetapi mereka telah mendengar legendanya. Dia adalah sosok yang galak yang mampu melakukan apapun. Long Chen membunuh anakku. Dia dengan sengaja menghancurkan persatuan dua aliansi kita, yang akan menghancurkan aliansi surga bela diri. Hanya menekannya 100 tahun jauh dari hukuman yang cukup. Di Long angkat bicara. Meskipun dia telah mendengar tentang Yan Nantian dan ketenarannya, dia tidak punya pilihan, atau dia akan tampak terlalu pengecut. Aku tidak mau memainkan permainan itu denganmu. Kalian anak muda mungkin menyukainya, tapi aku bosan di masa mudaku. Mengapa Anda dapat membunuh anak-anak aliansi surga bela diri saya, tetapi kami harus membayar ketika kami membunuh orang-orang Anda? Teori Anda ini hanya akan berhasil jika aliansi keluarga kuno Anda dapat menekan kami. Mungkin jika keluargamu masih bertanggung jawab atas aliansi keluarga kuno, Anda mungkin memiliki kemampuan untuk melawan aliansi surga bela diri, tetapi untuk keluarga di Anda. Anda harus menyerah saja. Setelah hidup dari seorang wanita selama bertahun-tahun, taring Anda sudah membusuk.
Yan Nantian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Long Chen dikejutkan oleh wahyu ini. Keluarga Mo Nian, dia benar-benar memiliki latar belakang yang menakutkan. Adapun hidup dari seorang wanita, apa artinya itu? Long Chen tiba-tiba menatap Ibu Disin. Apakah Anda mengatakan bahwa anak saya mati sia-sia? Tanya Ibu Disin. Kata-katamu ini kurang memiliki keahlian apapun. Putramu membunuh orang lain, jadi apakah mereka mati sia-sia? Tanya Yan Nantian. Bagaimana bisa sama? Mereka hanya semut, sedangkan anakku. Petik 2. Putramu hanyalah seekor babi. Petik 2. Long Chen tidak bisa menahan diri. Meskipun komandan pertama dan komandan kedua tidak dibunuh secara pribadi oleh putramu, tanpa perintahnya, apakah Diruyun akan bertindak begitu arogan? Terus terang, putra Anda adalah penyebab utamanya. Saya membunuh putra Anda, jadi jika Anda memiliki keluhan, Anda bisa mendatangi saya. Apapun yang ingin Anda coba, saya akan menerimanya. Saya tidak punya banyak hal lain, tapi saya memiliki sekelompok saudara berdarah panas. Kami memiliki lebih dari 10.000 nyawa yang akan menemani Anda kapan saja. Petik 2. Kata-kata Long Chen menyebabkan orang-orang yang hadir melompat. Apa yang dia lakukan? Dia menarik semua kebencian dan permusuhan untuk dirinya sendiri. Apakah dia berencana meninggalkan aliansi surga bela diri? Long Chen, Ku Jianying berteriak. Semuanya, berhentilah membuat keributan. Saya akan menangani ini. Masih bukan giliran kalian para bayi untuk bertindak sebagai tuan rumah. Yan Nantian melambaikan tangannya, menghentikan Ku Jianying. Kepada Ibu Disin, dia berkata, jangan berpikir bahwa kamu tidak tersentuh karena status keluargamu. Dunia telah berubah. Dengan era yang hebat di sini, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Mengenai masalah ini, Anda tidak memiliki keuntungan sedikit pun di sini. Bahkan jika Anda pergi menangis kepada keluarga Anda, apakah Anda pikir mereka berani menghukum Long Chen terlepas dari opini dunia? Pertama-tama, Anda harus memahami asas bahwa anak-anak harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Kedua, bahkan jika Anda memiliki status tertentu di antara keluarga Anda, Anda tidak memiliki alasan yang baik untuk membawa mereka menyerang Long Chen. Ketiga, aliansi surga bela diri masih memiliki beberapa kentut tua abadi, jadi tidak seperti sembarang orang yang bisa menggertak kita. Jadi, saya tidak akan repot-repot menyia-nyiakan kata-kata lagi dengan Anda. Inilah karma. Jika Anda menyeduh minuman pahit, pada akhirnya Anda akan menjadi orang yang meminumnya. Petik 2. Jelas, Yan Nantian jelas tentang status Ibu Disin dan tidak peduli. Jadi nadanya acuh tak acuh dan bahkan menghina. Kamu, Ibu Disin tampaknya telah kehilangan kartu truf terbesarnya. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengutuk Long Chen seperti rubah betina tua. Long Chen, kau kecil, tunggu saja, aku bersumpah akan membuatmu hidup lebih buruk dari kematian. Jangan berpikir bahwa mereka bisa melindungi Anda. Kamu terlalu naif. Tidak hanya aku akan membunuhmu, tetapi semua orang di sampingmu juga akan menemanimu dalam kematian. Adapun wanita-wanita Anda itu, saya akan. Long Chen menebas Evil Moon langsung ke arah Ibu Disin. Cahaya pedang tajam meletus. Kali ini, Ibu Disin sudah siap. Sebuah gelang terlepas dari lengannya dan membentuk cincin cahaya setebal kaki di depan Evil Moon. Ledakan. Ledakan kekuatan surgawi yang kuat membuat Ibu Disin terbang menjauh dan mencabik-cabik darah. Cedera di dadanya yang sebagian besar telah pulih terbelah sekali lagi. Huff, kamu meremehkan energi gelapku. Apakah Anda pikir Anda bisa menekannya? Betapa bodohnya, ejek Evil Moon. Menghadapi ahli Nether Passage, Long Chen berada dalam bahaya besar sendiri, jadi Evil Moon secara alami tidak menahan diri. Jika Ibu Disin tidak merasakan bahayanya, serangan sebelumnya akan membunuhnya. Namun, itu masih berhasil menyerang tubuhnya dengan energi gelapnya. Dengan serangan kedua ini, energi gelap Evil Moon menyebabkan cederanya tiba-tiba berkobar, menyebabkan dia berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Dia dikirim terbang oleh Long Chen. Karena itu masalahnya, jangan menunggu. Aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2. Long Chen menembak ke arahnya, berulang kali menebas Evil Moon, menggunakan kekuatan yang semakin besar. Dia memaksa Ibu Disin untuk berulang kali mundur. Dilong terkejut dan marah. Meskipun dia tidak menyukai wanita itu, dia tahu bahwa dia masih sangat kuat. Melihatnya dipaksa kembali oleh Long Chen, dia mengulurkan tangan untuk membantu. Namun, dia baru saja pindah sebelum aura tajam Ku Jianying menguncinya. Jika dia ingin membantu, dia harus melewatinya dulu. Dilong meledak dalam amarah. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia menatap Ku Jianying dengan senyum dingin. Di sisi lain, Long Chen menyerang dengan kekuatan yang lebih ganas dan ganas. Kekuatannya melonjak, dan setiap tebasan mengandung sedikit kekuatan dari tebasan sebelumnya. Kekuatan besar mengirim Ibu Disin terbang kembali. Astaga, Long Chen benar-benar menantang surga.
Hanya di ranah transformasi jiwa, dia bisa mengalahkan ahli Nether Passage. Petik 2. Seorang murid transformasi jiwa pasti tidak mampu mengalahkan seorang ahli Nether Passage. Ada dua alam utama di antara mereka, itu adalah pembagian yang tidak bisa disilangkan. Alasan Long Chen memiliki keuntungan adalah karena ibu di Sin sebelumnya terluka olehnya. Jika tebakanku tidak salah, ada racun di pedang Long Chen. Huff, untuk mengoleskan racun ke pedangnya, Long Chen ini benar-benar tidak tahu malu. Dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, ejek seorang ahli dari ras kuno. Persetan dengan racunmu, menurutmu siapa Long Chen? Begitu ahli ras kuno mengatakan ini, dia dikutuk oleh orang-orang di sekitarnya. Ras campuran dari ras kuno, jika Anda mengatakan hal bodoh seperti itu lagi, kami akan mengalahkan Anda. Cepat kembali ke sarangmu. Petik 2. Murid-murid di sini secara alami sangat marah. Untuk satu janji, Long Chen tidak ragu-ragu untuk menjadi musuh dengan begitu banyak ahli Nether Passage. Lebih jauh, bahkan dalam menghadapi bahaya seperti itu, dia masih membunuh Disin untuk memenuhi janjinya. Tindakannya telah memberinya bahaya besar, tetapi dia masih berhasil melewatinya. Seberapa berani itu? Siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu untuk berjanji pada orang asing? Oleh karena itu, mereka menolak untuk mengizinkan siapapun memfitnah Long Chen. Pakar ras kuno itu masih ingin mengatakan beberapa hal lagi, tetapi melihat tatapan tidak bersahabat di sekitarnya, dia menelan kata-katanya. Dia melihat beberapa orang menatapnya dengan niat membunuh. Naga memiliki skala terbalik yang akan memancing kemarahan jika disentuh. Anda pikir latar belakang Anda sulit, tetapi saya pikir hidup saya lebih keras. Jadi mari kita lihat mana yang lebih sulit. Petik 2. Gambar pedang besar melonjak dari Evil Moon saat Long Chen berulang kali memaksa ibu di Sin kembali. Rambutnya berantakan, dan dia dipenuhi dengan kebencian. Bukan karena dia tidak sekuat Long Chen, tapi karena Evil Moon mengganggu cederanya. Dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk menekan energi gelap di lukanya, menyebabkan dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Long Chen, kamu hanya cocok untuk menindas seorang wanita. Aku, Xiang Yunfei, akan mengalahkanmu. Petik 2. Tiba-tiba, 108 tombak tulang berkumpul untuk membentuk satu tombak raksasa yang menusuk ke arah Long Chen. Xiang Yunfei akhirnya mulai bergerak. Bab 1780, melawan Xiang Yunfei. 108 tombak tulang surgawi telah bergabung menjadi satu tombak raksasa. Cahaya dingin menerangi kota Clear Wind. Itu menembus tanpa ampun ke arah Long Chen. Long Chen berada di tengah-tengah memaksa kembali ibu di Sin berulang kali ketika Evil Moon tiba-tiba menebas, menggunakan dia sebagai rebound untuk terbang kembali dan menghindari serangan menggelegar ini. Tombak itu menembus tanah, menyebabkan dunia berguncang. Xiang Yunfei melambaikan tangannya, mengambil tombak tulang langitnya. Mereka membentuk penghalang melingkar di sekeliling dirinya. 108 tombak tulang surgawi ini telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiang Yunfei. Dia memerintahkan mereka dengan mudah. Bibi, tenangkan amarahmu. Biarkan aku membalas dendam untuk Disin. Aku akan membunuh ini. Xiang Yunfei terbang di depan ibu Disin, menghalangi Long Chen. Ibu Disin berlumuran darah. Cedera di dadanya semakin memburuk. Tidak akan lama sebelum dia kehilangan kemampuannya untuk terus bertarung. Ekspresi di Long tidak berubah, tetapi jika seseorang memperhatikannya dengan amat, sepertinya dia kecewa. Sepertinya kamu tidak lagi peduli jika wanita milikmu ini dibunuh. Ejek Ku Jianying. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mengamuk di Long. Jika dia mati, masalah ini akan meledak, tapi dengan cara yang lebih menguntungkan bagimu, bukan begitu. Kata Ku Jianying. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Kamu tidak akan bisa membuat celah di antara kita, dengus di Long, tapi dia tidak lagi peduli dengan Ku Jianying. Dia berjalan ke arah istrinya dan meletakkan tangan di punggungnya, membantunya sembuh. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuhnya, ibu Disin menamparkan wajahnya, mengutuk, Dilong, kamu tak berguna, anakmu sendiri terbunuh, dan kamu bahkan tidak berani bersuara. Apakah kamu laki-laki? Bagaimana kalau saya menemukan pria acak di sini untuk memberi Anda topi hijau dan melihat apakah Anda masih bisa tetap tenang? Petik 2. Ibu Disin secara alami adalah wanita liar, dan dia sekarang sangat marah. Putranya telah meninggal di depannya, dan dia tidak berdaya untuk membalas dendam. Kemudian suaminya benar-benar diblokir oleh Ku Jianying dan tidak berani melakukan apapun. Kemarahannya sekarang sepenuhnya dilepaskan pada Dilong. Kata-kata Ku Jianying semakin membuatnya marah, jadi dia segera menamparkan Dilong. Kamu, apa kamu sudah gila? Mengamuk Dilong. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah, ingin menghancurkannya sampai mati sekarang. Saya gila, putraku terbunuh, dan kamu bahkan tidak bersuara. Tetapi saya tidak dapat melakukan hal yang sama karena itu adalah anak saya. Apakah kamu begitu tenang karena itu anakku dengan pria lain itu dan tidak ada hubungannya denganmu? Raung ibu Disin.
Diam, jika kamu terus mengoceh, aku akan membunuhmu. Dilong dengan marah menamparkan wajah istrinya. Wajahnya berubah menjadi bubur. Kamu berani memukulku. Bagus, Dilong, tunggu saja, aku akan membuatmu menyesali ini. Petik 2. Ibu Disin mengatupkan giginya. Dia memelototi Dilong dan berjalan ke posisinya sendiri. Dia jelas menarik garis antara dirinya dan Dilong. Dilong sangat marah. Dia berwajah pucat saat dia berdiri di sana, tidak bersuara. Dia hanya dengan dingin melihat Long Chen dan Xiang Yunfei. 108 Heavenly Bone Spears milik Xiang Yunfei bersinar dengan cahaya dingin. Dia berdiri di udara, menatap Long Chen. Long Chen, kamu membunuh saudaraku. Hari ini, bahkan jika saya harus mati, saya akan membunuh Anda untuk menghibur jiwa saudara di Sin. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, ibu di Sin sedikit terharu. Dia tidak menyangka bahwa perasaan Xiang Yunfei terhadap di Sin begitu kuat. Dibandingkan dengan Dilong, Xiang Yunfei adalah seseorang yang benar-benar peduli dengan hubungan. Bahkan beberapa penonton terharu. Long Chen mengistirahatkan Evil Moon di pundaknya, dengan acuh tak acuh berkata, tolong, mulai penampilanmu. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Xiang Yunfei. Apalagi yang bisa saya maksud? Menggunakan orang mati sebagai alasan untuk menjilat keluarga ibu mereka. Ini memberi Anda alasan besar untuk melawan saya dan memenangkan Anda. Ketika saatnya tiba, aliansi keluarga kuno dan perang sengit aliansi surga bela diri akan membuat Anda duduk santai dan mendapat manfaat, sementara juga menarik penolong yang begitu kuat. Berdasarkan drama ini, Anda harus mengatakan sesuatu tentang saya yang tidak dapat ditoleransi, dan betapa benarnya Anda, lalu tentang betapa baik hati di Sin, bagaimana dia mencintai rakyat jelata, bagaimana dia membantu orang sakit, dan bagaimana Anda berdua sedekat mungkin. Kakak beradik, kemudian apakah Anda mengalahkan saya atau kalah, Anda akan mencapai tujuan Anda. Ide yang sangat bagus, membunuh banyak burung dengan satu batu. Ayo, saya mengundang Anda untuk memulai pertunjukan Anda. Petik 2. Perasaan terima kasih ibu di Sin sebelumnya terhadap Xiang Yunfei lenyap seperti asap tertiup angin. Dia bukan orang bodoh, dan dia sangat memahami putranya. Selain wanita cantik, di Sin tidak peduli dengan hal lain, terutama pria yang lebih kuat darinya. Dia pasti tidak akan melihat orang-orang seperti itu sebagai teman. Jika Long Chen tidak mengatakan ini, mungkin dia benar-benar akan tertipu oleh Xiang Yunfei. Rasa syukur di matanya lenyap, diganti dengan kebencian yang mendalam. Xiang Yunfei menggunakan kematian putranya untuk menjilatinya. Oleh karena itu, bagaimana dia tahu bahwa kematian di Sin bukanlah bagian dari rencana Xiang Yunfei? Setelah memikirkan itu, amarahnya tumbuh ke tingkat yang baru, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Long Chen, kamu orang kecil yang tercela, jangan menilai orang lain dengan standarmu sendiri. Teriak Xiang Yunfei. Dibandingkan dengan Long Chen, Xiang Yunfei jelas terlalu kekanak-kanakan. Niatnya langsung terlihat dan dia kehilangan ketenangannya. Teriakan marah ini adalah satu-satunya kata-kata Long Chen yang dikonfirmasi. Persetan, bagaimana saudara magang senior Long Chen adalah orang kecil yang picik. Untuk satu janji, dia rela menyerahkan hidupnya dan menjadi musuh dengan ahli Nether Passage. Berapa banyak orang di dunia ini yang mampu melakukan itu? Petik 2. Tepatnya, ras purba Anda adalah hewan yang melupakan nenek moyang Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memfitnah orang lain ketika yang Anda lakukan hanyalah menyedot Xuan Bis? Petik 2. Huff, melihatmu memandang rendah nenek moyang umat manusia, sudah jelas kamu hanyalah hewan tanpa budaya ras manusia. Petik 2. Sebelum Long Chen bahkan bisa mengatakan apa-apa, ahli yang tak terhitung jumlahnya di kota Clearwind mengutuk Xiang Yunfei. Kota Clearwind sebagian besar ditempati oleh umat manusia. Meskipun ada juga beberapa ahli ras kuno, mereka sangat sedikit jumlahnya karena bukan hanya ras kuno yang menolak ras manusia. Ras manusia juga tidak menyukai ras kuno. Niat membunuh Xiang Yunfei melonjak. Tujuannya telah diungkapkan oleh Long Chen dan rencananya telah hancur. Sekarang dia bahkan menjadi sasaran semua orang ini. Tetap mengandalkan nomor Anda untuk berteriak. Long Chen, jika kamu benar-benar punya nyali, apakah kamu berani bertempur hidup dan mati denganku, di mana tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur? Teriak Xiang Yunfei. Tujuannya jelas, dia ingin membunuh Long Chen, tapi dia khawatir tentang gangguan dari Ku Jianying dan Yan Nantian. Namun, setelah dia mengatakan ini, para ahli yang mengutuk Xiang Yunfei itu terdiam. Long Chen telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk memaksa ahli Nether Passage berulang kali mundur, dan Xiang Yunfei masih berani menantangnya. Apakah dia benar-benar kuat? Tidak ada di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Seperti yang saya katakan, terakhir kali saya bisa membunuh klon Anda, dan kali ini saya akan membunuh tubuh asli Anda, kata Long Chen. Bagus, kalau begitu mari kita bertarung sungguhan. Aku akan menebasmu di sini dan sekarang. Petik 2. Manifestasi Xiang Yunfei meletus di belakangnya. Kekosongan itu terbuka, dan tangisan mamut mengguncang dunia.
Apa menurutmu mengandalkan kecurangan untuk mendapatkan tempat pertama di peringkat pembantaian iblis menjadikanmu nomor satu? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa fantasi Anda tidak lebih dari itu. Petik 2. Tombak tulang surgawi Xiang Yunfei menyebar, mengeluarkan cahaya terang. Mereka seperti taring gading. Teriakan raksasa datang dari masing-masing tulang tombak. Itu seperti pasukan mamut yang telah dibangunkan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka merobek kehampaan, menghilang. Long Chen menebas pedangnya ke samping, dan kekosongan meledak, mengungkapkan tombak tulang surgawi. Tanah di bawah Long Chen meledak, dan dia dipaksa kembali oleh tombak tulang surgawi. Tanah terus bergetar, rasanya dunia tidak bisa menahan tingkat kekuatan ini. Hanya satu tombak tulang surgawi yang memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia mengumpulkan semuanya, bukankah itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi? Petik 2. 108 tulang tombak itu dimurnikan dari gading nenek moyang Xiang Yunfei. Rumornya, mereka adalah gading dari 108 ahli ras mamut di zaman kuno. Ras barbarian mamut memiliki dua taring, tetapi tepat sebelum kematian mereka, salah satu tanda surgawi taring mereka akan berpindah ke taring lainnya. Dapat dikatakan bahwa masing-masing tombak tulang surgawi ini mewakili kekuatan ahli tertinggi dari ras barbarian mamut. Mereka masing-masing memiliki segel spiritual mereka sendiri, dan mereka berbeda dari benda suci biasa. Item spirit mereka bersedia meminjamkan kekuatan penuh mereka kepada Xiang Yunfei, dan tidak ada tanda budak yang membatasi kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah harta tak ternilai dari ras kuno. Long Chen mungkin dalam bahaya, desah seorang tetua. Berhenti, Long Chen tiba-tiba menginjak tanah. Kekuatan mengamuk melonjak keluar dari dirinya, dan dia berhasil menahan tombak tulang surgawi ini. Dia akhirnya berhasil menghentikannya dari mendorongnya kembali.